Oke, kita sudah mulai ada banyak rekan-rekan yang bergabung. Is there anyone that's not from Indonesia or cannot speak bahasa Indonesia? So for today's session, we will be using bahasa Indonesia. Untuk siang hari ini, kita akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. If you are an English speaking candidate, we have translator provided. You can click the live transcript on the CC button at the bottom of your screen. Please turn it on so you will be able to see the translation of what they said during the sessions. And if you would like to have clarification in English, there will be a session for you to ask your questions, or you can leave your questions on the chat box. Untuk rekan-rekan semua yang nanti ada pertanyaan tentang sesi, bisa disampaikan melalui chat box atau nanti disampaikan secara langsung ketika sesi tanya jawab seperti itu. Oke, sudah pukul 1 siang. Mari kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, topik pada hari ini adalah logistik di era pandemi, yang berarti lebih banyak membahas tentang contohnya cold chain dan juga bagaimana distribusi bantuan kesehatan, vaksinasi, dan lain-lainnya. Rekan-rekan semua nanti bisa ngobrol, sharing. Tujuan pada sesi hari ini bukan latihan, tapi lebih banyak untuk kita, namanya juga sharing session, kita akan berbagi pengalaman, berbagi apa namanya, bagaimana teman-teman sekalian menghadapi situasi-situasi di yang berkaitan dengan logistik di masa pandemi seperti itu. Nah, untuk siang hari ini kita akan ditemani dua pembicara. Yang pertama adalah Mas Yogi Mahendra. Mas Yogi merupakan salah satu expert dalam logistik di Indonesia juga, dan juga kebetulan anggota roster Red Art Indonesia. Dan juga nanti ada sesi kedua dari WFP yang diwakili oleh Mas Ihsanuddin, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi, sambil kita menunggu teman-teman semua yang masih belum bergabung, saya punya game sedikit, semacam tebak-tebakan untuk kita pelajari bersama, yang juga nanti akan berkaitan juga dengan sesi kita. Apakah sudah terlihat layarnya? Kelihatan, Mbak. Oke. Jadi ini kuisnya nanti mohon teman-teman co-host membantu juga mengajak apakah jawabannya sudah ada yang betul gitu ya. Nanti kalau sudah ada yang menjawab, ada yang kesulitan, nanti bisa kita jawab bersama juga. Ini trivia quiz. Nanti teman-teman silakan bisa melihat pertanyaannya di layar. Kemudian bisa menuliskan jawabannya di kolom chat seperti itu. Oke, kita jawab yang pertama. Kita dari yang gampang-gampang dulu. What's the name of the bee from America? Disebut apakah lebah yang berasal dari Amerika? Ini permainan games-games yang santai dulu. Oh, ada Pak Rene sudah berhasil menjawab B. Kurang tepat nih Pak Rene. Mungkin yang teman-teman lain ada yang bisa menjawab? Dari kolom chat. Kalau misalnya belum ada, kita skip. Ini jawabannya adalah USB. US ya. Kedua, kita move ini. Agensi PBB mana yang dipilih oleh
IASC untuk menjadi lead agency dalam kluster logistik. Ini juga berkaitan, nanti akan dijawab juga dalam sesi. Tapi saya mau ngetes dulu nih, apakah ada teman-teman yang tahu? Oke, Pak Rene menjawab WFP, World Food Program, betul? Yang kemudian berikutnya, cold chain logistik yang mempunyai fasilitas untuk apa ya, penyimpanan vaksin COVID. Nah, sekarang kita sedang proses di Indonesia bagaimana vaksinasi COVID di Indonesia. Kira-kira tersedia di mana? Di beberapa, hanya beberapa provinsi. Kira-kira ada berapa provinsi? Total provinsi di Indonesia ada 35. Jakarta salah satu ya. Ada berapa jumlahnya? Jumlahnya kita saya tanya. Kira-kira. 35. Oh, oke. Okay. Pak Robert menjawab 35. Ini Mas halo. Muhammad, halo? 27, ada jawab 7, kemudian ada yang jawab lain lagi? 35, Pak Taufan, oke. Okay. Belum ada yang tepat, nanti nanti akan dijawab juga dalam sesi, jadi jangan dilewatkan ya sisinya. Nanti kita akan jawab cari jawaban pertama. Ini kemudian pertanyaan yang terakhir. Apa saja tiga sektor privat yang memberikan pelayanan logistik terkait dengan COVID dalam kluster logistik? Ketika kita apa kerja dengan untuk memberikan respons kebencanaan dan kemanusiaan, tentu saja akan melibatkan sektor privat. Nah, kira-kira ada tiga nih yang untuk kluster logistik. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kalau logistik itu berkaitan dengan pengiriman. Nah, kira-kira kalau pengiriman itu sektor apa yang biasanya terlibat? Perusahaan apa yang terlibat biasanya? Kantor pos, betul, satu. Oh, betul nih, satu nih, kantor pos, betul. Transportasi, jasa pengiriman. Jasa pengiriman kita ada asosiasi pengiriman, Asperindo, betul Pak Robert? Kemudian ada satu lagi. Nanti akan dijawab juga dalam sesi ini. Nanti kita cross-check juga ya untuk jawaban-jawabannya. Oh, kurir, betul. Nanti bisa termasuk. Gitu. Oke. Ini sebagai apa ya namanya warming up. Kita pemanasan untuk sebelum itu sesi. Nah, untuk sesi pertama yang mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan oleh Mas Yogi Mahendra. Sekarang sudah jamnya juga, monggo Mas Yogi untuk bisa share screen. Terima kasih. Terima kasih Mbak Intan. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Selamat bertemu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yogi Mahendra. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu, walaupun nggak banyak mungkin. Jadi kali ini di sesi kali ini saya juga nggak bicara detail tentang proses logistik pada umumnya, tapi saya lebih menyoroti bagaimana sih proses logistik bila mana terjadi bencana alam dalam kondisi pandemi. Karena sebagian besar teman-teman di sini adalah kebanyakan adalah responder. Jadi saya ingin menjelaskan karena berkaca dari pengalaman-pengalaman kita sebelum-sebelumnya, contohnya kayak gempa Mamuju, kemudian banjir Kalimantan Selatan, kemudian banjir di NTT, NTB. Bagaimana sih prosesnya gitu loh. Terlebih lagi, nanti kita akan jelaskan background-nya. Jadi kali ini, sesi kali ini adalah untuk penanggulangan bencana di pada masa pandemi. Saya akan mulai. Terlihat teman-teman untuk ininya, untuk presentasinya. Ya, terlihat. Siap. Ini juga background yang saya kasih gitu. Kayaknya saya nggak mesti menjelaskan secara detail berapa banyak bencana yang terjadi di Indonesia per tahunnya gitu. Yang pasti di atas 2000-an per tahun. Sudah pasti dalam berbagai skala. Contohnya kayak dari Februari 2020 sampai Februari 2021 itu ada 3.263 bencana. Kemudian
data WHO mengenai kondisi sebaran COVID itu Indonesia di peringkat sekarang ke-12 pertanggal 30 kemarin dengan angka kasus per hari yang dilaporkan terakhir kali adalah 7.427. Ditambah lagi survei dari LSI hanya 40% yang merasa kemungkinan terinfeksi besar. Jadi ini adalah gambaran kondisi di Indonesia saat ini terkait dengan pandemi dan bencana alam. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi kalau misalkan tiba-tiba terjadi bencana alam besar dengan skala mungkin Palu atau Aceh itu masif ya. Palu atau Aceh atau Padang atau Jogja 2006 pada kondisi saat ini. Bagaimana kita meresponsnya? Karena pengalaman dari waktu saya di Mamuju gitu loh. Itu tracing untuk teman-teman penyintas itu baru dilakukan minggu atau dua minggu setelah kejadian. Yang pasti makanya kalau sampai saat ini belum ada betul-betul dari beberapa kejadian bencana, betul-betul seperti apa sih kondisi peningkatan angka sebaran COVID pada saat bencana itu. Yang real buat saya. Ini adalah contoh saya bikin atau peta gitu loh. Yang warna hitam, kuning, dan merah ini adalah sebaran bencana alam tahun 2020. Dan titik-titik kecil-kecil ini adalah sebaran COVID per Agustus 2021. Jadi semakin besar titiknya, semakin besar angka sebarannya. Contoh kita bisa gambarkan, di Jawa Barat itu tahun lalu itu ada 942 kejadian bencana. Kemudian ya dengan per Agustus, sebaran COVID-nya lumayan tinggi. Bagaimana kalau terjadi bencana alam amit-amit di Jawa Barat contohnya? Apa yang mungkin terjadi di situ? Ini yang mesti kita pertimbangkan dan kita sharing, diskusikan sama-sama ke depannya. Kemudian ini adalah hal-hal yang mungkin terjadi di bencana alam, sudah pasti kurangnya sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan, alat-alat, supplies, sudah pasti. Kerusakan infrastruktur, contohnya kayak kerusakan rumah sakit, kerusakan jembatan, jalan, dan sebagainya. Gangguan pada layanan masyarakat, sistem pelayanan masyarakat. Ini yang paling sering terjadi pasti, termasuk pelayanan kesehatan di dalamnya. Kemudian berkumpulnya penyintas di tempat-tempat tertentu gitu. Ada pos-posnya kayak ada di stadion, berkumpul di stadion atau yang mungkin yang berkumpul di rumah keluarganya. Itu kondisi konteks Indonesia gitu, kultur Indonesia. Ya udah pasti enggak mungkin saat kita berkumpul di keluarga, kita datang ke rumah keluarga, keluarga kita nanya gitu, Mas Yogi datang kemari udah swab test belum? Enggak mungkin toh pada saat bencana gitu. Udah pasti ya datang aja gitu. Kemudian keterbatasan barang dan jasa di pasaran. Ini lima hal penting yang pasti terjadi pada setiap bencana di Indonesia. Ini realitasnya. Kemudian challenge-nya apa sih, tantangannya gitu pada saat operasi logistik pada saat bencana gitu. Ya pasti ya keterbatasan sumber daya, tingginya mobilisasi, terutama di lokasi-lokasi yang kemungkinan transmisinya tinggi gitu. Contohnya distribusi bantuan ke kamp pengungsi, kemudian distribusi bantuan ke rumah sakit, ke fasilitas-fasilitas kesehatan, puskesmas, kemudian meeting-meeting cluster. Contoh paling sahih, contoh paling tepat adalah Mamuju kali ya, di mana cluster kesehatan ternyata kemudian kepala dinas kesehatan provinsi terinfeksi dan kemudian meninggal dunia. Itu contoh karena COVID, itu contoh salah satu contoh paling update lah saat ini. Kemudian interaksi fisik gitu antara orang dengan barang-barang kemanusiaan. Contohnya kita distribusi barang, kita angkat kardus, kita terima pembayaran, kemudian kita terima dokumen, tanda tangan dokumen, itu ada interaksi kan yang memungkinkan tingginya penyebaran infeksi COVID di masyarakat. Terutama di konteks teman-teman LSM nasional gitu, paling gampang saat respons gitu, terutama teman-teman dari luar lokasi respons itu kan otomatis
biasanya kita tuh sewa rumah atau sewa kantor gitu, berikut tempat tinggal. Jadi 5 sampai 10 orang bahkan tinggal di tempat yang sama gitu loh, setiap hari. Otomatis kan kemungkinan terinfeksi juga besar gitu loh. Semua orang mungkin akan menjadi penyebab penyebaran klaster baru. Kemudian tekanan psikologis sudah pasti, ketakutan akan terinfeksi. Kemudian tingginya jam kerja dan beban kerja. Ini sudah pasti terjadi. Semua orang merasa kalau bencana kerja 7 hari seminggu dari pagi sampai malam, kemudian pagi-pagi bangun, pagi-pagi langsung standby lagi, tugas lagi sampai malam, otomatis ini akan menurunkan imunitas tubuh. Kondisi tubuh akan berkurang, ini juga akan meningkatkan kemungkinan terinfeksi. Saya nggak bilang ini pasti, tapi kemungkinan kita melihat di sini adalah probability ya, probabilitasnya, kemungkinannya. Jadi adalah kondisi-kondisi yang mungkin yang biasa terjadi dan mungkin akan menjadi penyebab penularan virus COVID-19 di masyarakat. Saya nggak bicara soal secara detail medis karena itu bukan porsi saya. Tapi kemudian kita akan masuk bagaimana sih operasi logistik pada saat kondisi seperti ini. Yang pasti langkah-langkah yang akan diambil gitu. Pasti setiap organisasi, terutama organisasi besar, sudah punya SOP, protokol, bagaimana sih kalau kita melakukan operasi kemanusiaan, distribusi logistik pada saat kondisi seperti ini di lokasi bencana. Kemudian yang paling penting adalah kita mengenali seperti apa sih karakteristik pandemi. Kayak dulu saya mungkin dari 2 pandemi besar itu yang udah pernah saya respon itu Ebola dan COVID. Ebola dan COVID gitu. Rata-rata sama gitu. Jadi konteksnya begitu sebelum kita terjun, kita pahami dulu seperti apa sih karakteristiknya, bagaimana sih penularannya, bagaimana sih gejalanya, gitu. Bagaimana kita menciapkan manajemen risikonya, bagaimana sih kita sebelum keturun, bagaimana sih manajemen risiko pribadi dan tim. Ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian poin-poin aktivitas yang akan menjadi memungkinkan gitu loh. Jadi poin-poin titik lemah di mana kemungkinan terinfeksi itu besar. Contohnya pada saat meeting, pada saat procurement, pengadaan, kemudian pada saat proses handling goods, bagaimana kita unloading, loading, kitting, dan sebagainya. Kemudian bagaimana saat distribusi proses. Ini adalah 4 poin yang biasa menjadi sumber kemungkinan titik terlemah dalam sebuah rantai operasi di mana sumber penularan akan tinggi. Gitu. Kemungkinan penularan akan tinggi di situ. Ya, kemudian bagaimana sih langkah-langkah pencegahannya? Kalau meeting udah pasti ya. Mengurangi face-to-face meeting, seperti sekarang kita lebih banyak dengan Zoom mungkin, dengan Google Meeting, dengan Microsoft Teams, kemudian dengan WhatsApp Groups. Mengurangi potensi berkumpulnya orang. Gitu. Karena sebenarnya lagi, penularan itu kan nggak baik dari kita sebagai responder ataupun dari masyarakat. Ini dari 2 pihak itu mungkin jadi penyebarannya. Kemudian kalau memang harus beraktivitas, harus ketemu langsung, ya tetap dengan protokol kesehatan. Dan semua kayaknya penelitian juga membuktikan itu loh, vaksin juga bukan jaminan 100% kita tidak akan tertular. Mungkin kalau kita sudah vaksin, kalaupun tertular tidak akan separah orang yang belum vaksinasi. Tapi kemungkinan tertular tetap ada. Itu juga mesti dipertimbangkan. Kemudian procurement. Yang paling mungkin, yang paling agak rentan adalah di pusat pengadaan. Saya membayangkan dulu pada saat saya respons ke pasar gitu di Afrika, ke pasar gitu. Ya pasar tradisional, nggak ada pasar mau besar-besaran gitu. Kita ketemu orang, kemungkinan bersinggungan, bersentuhan dengan orang, kemudian terima uang, itu adalah potensinya besar. Itu kenapa? Kemudian sistem kontrak itu adalah hal terbaik. Dengan ini kita sistem kontrak, barang dikirimkan, kemudian kita akan dari organisasi akan melakukan transfer uang ke vendor. Jadi mengurangi kemungkinan kita bertemu, kemungkinan kita berada di satu lokasi di mana orang-orang berkerumun, contohnya adalah pasar. Karena saya belum pernah melihat sejauh ini bencana alam di mana protokol kesehatan benar-benar dijalankan.
Mungkin kalau teman-teman ada yang punya pendapat lain, nanti tinggal dimasukkan di komen. Tapi sejauh ini, sependek pengetahuan saya, di Indonesia untuk respons kebencanaan itu belum ada yang betul-betul menjalankan prokes. Bagaimana kita handling barang? Kembali lagi, yang paling penting adalah mengetahui karakteristik penyebaran. Sejauh ini belum ada sih, belum ada laporan resmi gitu loh, adanya penyebaran COVID melalui kargo misalnya. Yang kedua, belum adanya penelitian yang betul-betul menjelaskan karakteristik barang gitu loh. Karakteristik virus ini saat berada di barang. Jadi semua ini setiap beberapa lembaga penelitian itu punya hasil penelitian berbeda-beda. Tapi yang bisa kita ambil adalah bagaimana sih kita melihat ratanya gitu, bagaimana sih average-nya gitu. Contohnya berapa lama, nanti kita akan sebutkan contohnya berapa lama virus ini bisa hinggap atau bisa hidup di atas kayu, packing kayu gitu. Kemudian kalau kargo internasional itu akan ada waktu pengiriman. Misalkan yang saya sebutkan di sini 5-7 hari penerbangan internasional biasanya dengan transit. Kemudian 1-2 hari akan ada di customs, di bea cukai untuk pemeriksaan, kemudian baru barang rilis. Berarti ada kemungkinan 6-9 hari barang ini berada di tempat penyimpanan. Kemudian penerbangan adalah rata-rata suhu di kargo penerbangan itu 20-26 dengan kelembaban sekitar 20%. Kelembaban umum itu untuk hidup itu biasanya antara 30-60. Kalau Indonesia itu kan kelembabannya 75-95 rata-ratanya. 70-90 lah rata-rata kelembaban Indonesia. Kemudian kayak penyimpanan dengan kontainer baja, kontainer yang 40 feet atau 20 feet itu, suhu di dalam kontainer itu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Cukup panas, itu pasti panas. Jadi kemungkinan lifespan-nya, kemungkinan hidup virus akan berkurang otomatis. Kemudian proses desinfeksi juga bisa dilakukan, tetapi di pembungkus terluar. Jadi jangan semua disemprotin semua, sedangkan kita nggak tahu ini desinfektannya food grade-nya gitu. Berbahaya nggak, menimbulkan ekses nggak buat masyarakat setelahnya? Saat barang ini kita kirimkan, distribusikan kepada masyarakat. Kalau kita ragu, misalkan ya biasanya kalau di kami gitu ya, di aku saat melaksanakan respons, kalau kita ragu dengan apakah barang ini masih mungkin untuk tertular, menularkan membawa virus, contohnya biasanya itu akan aku simpan di gudang beberapa hari, baru kita distribusikan. Tapi dengan konteks itu, berarti planning perencanaan distribusi itu mesti betul-betul. Jadi ada barang sampai, kita simpan, kemudian kapan kita distribusikan, kapan dibutuhkan, itu harus sinkron. Kemudian penggunaan PPE wajib, standar, masker, sarung tangan, terutama untuk, saya nggak tahu apakah teman-teman sini ada yang berurusan dengan Pfizer, dengan virus vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer itu saat dikirimkan, itu biasanya di atas, karena dia suhunya kan sangat rendah ya, dia ULT, ultra low temperature, dia di bawah minus 70 derajat Celcius, jadi si packagingnya si vaksin Pfizer untuk menjaga supaya suhu tetap serendah itu, mereka biasa pakai dry ice. Dry ice ini adalah karbon dioksida. Jadi saat kita buka si packaging virus, packaging vaksin kita buka, itu karbon dioksida akan keluar. Jadi kalau tidak dilakukan di lokasi dengan ventilasi bagus dan menggunakan PPE seperti masker, sarung tangan, segala macam, resiko kemungkinan kita akan menghirup karbon dioksida dalam volume yang besar itu tinggi. Kembali lagi, makanya karakteristik barang yang akan kita terima, karakteristik barang yang akan dikirimkan, karakteristik virus itu mesti kita pelajari dengan baik dan benar untuk setiap respons. Kemudian yang penggunaan cuci tangan, hand sanitizer, prokes-prokes lainnya wajib dijalankan. Kemudian yang paling penting juga pembuangan sampah-sampah limbah biomedis ya. Masker,
sarung tangan latex misalkan kalau kita teman-teman menggunakan sarung itu dibuang dengan baik dan benar. Karena tinggi sekali angka sampah biomedis pada saat pandemi ini. Terutama di lokasi bencana di mana pemusnahannya tidak dapat dilakukan dengan benar. Ini contoh yang berdasarkan penelitian dilakukan oleh Lancet sama New England, dikeluarkan oleh New England Journal of Medicine. Kemungkinan virus coronavirus hidup di permukaan itu di Cooper itu 4 hari, di paper box karton kardus itu 24 jam, di plastik stainless steel 2-3 hari, wood and glass lebih kurang 4 hari, metal, plastik, dan seramik itu 5 hari. Tetapi penelitian ini dilakukan dengan pada suhu 21 derajat Celcius dengan kelembaban 40%. Sedangkan kondisi Indonesia, suhu itu kisaran antara 25-30 sekian dengan kelembaban 70-90%. Yang tentunya akan membedakan durasi hidup si vaksin virus itu. Itu juga harus diperhatikan. Sejauh ini penelitian yang ada, semakin tinggi suhu, semakin lembab, semakin pendek umur hidup. Tapi saya belum bisa menyimpulkan ini karena ini belum ada penelitian ilmiah sama sekali sejauh ini. Kemudian pada saat distribusi, ini juga bukan cuma distribusi kali ya, kayak waktu kita bawa tim medis untuk pelayanan kesehatan, obat klinik, ini juga masalah. Bagaimana? Jadi semua itu perencanaannya nggak kayak dulu lagi ya. Jadi kalau dulu kan kita kan kontrol kerumunan itu tidak terlalu kita zaman dulu tidak terlalu signifikan pentingnya. Untuk manajemen risiko juga nggak terlalu tinggi. Tapi saat ini bagaimana kita menjaga kerumunan itu juga semakin penting. Biasanya oleh kalian itu dikoordinasi dengan keamanan, dengan koordinator camp itu amat sangat penting. Apakah nanti bantuan rumah ke rumah, atau camp per camp, tenda per tenda, atau bantuan untuk dipanggil nanti, diurutkan, itu harus diatur dengan baik dan benar. Karena kemungkinan penularan juga amat sangat tinggi di sini. Kembali lagi, ini bukan hanya para penyintas mungkin menularkan virus COVID, tetapi juga sebaliknya. Kemungkinan kita akan menularkan virus COVID kepada penyintas. Ini juga harus dihindarkan tentunya. Nanti teman-teman setelah ini kita bisa diskusi lebih lanjut, tapi untuk sementara dan materinya juga bisa akan di-share oleh teman-teman dari RedR untuk teman-teman sekalian. Jangan khawatir, kalau ada pertanyaan juga bisa hubungi saya langsung. Sejauh ini materi saya cukup dulu, sampai sekian dulu karena waktu sudah tidak memungkinkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yogi. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Kolom chat Mas, mungkin kita bisa jawab dulu sebelum nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Dari Pak Damar, bagaimana pengalaman penanganan bencana selama pandemi COVID-19? Berapa besarkah secara persen selisih budget penanganan bencana dengan adanya prokes dan protokol lainnya, misalnya untuk logistik ini? Yang paling gampang mungkin kalau handling Pak, dengan Pak siapa? Maaf saya baru lagi lihat sebentar ya. Dengan Pak siapa tadi Mbak? Pak Intan? Pak Damar. Nah, Pak Damar. Dengan Pak Damar, buat Mbak Widya, ya Mbak Widya saya senyum. Pak Damar, jadi kalau dari anggaran, yang pasti kita punya anggaran untuk, pasti akan ada tambahan anggaran untuk tes antigen atau swab test, kemudian anggaran untuk APD, contohnya masker, sarung tangan. Kalau persentasinya, saya tidak bisa sebutkan persentasi, tergantung besaran anggaran programnya, Pak Damar. Tapi yang pasti ada beberapa poin yang penting diikutsertakan gitu loh. Contohnya kayak APD, kemudian tes antigen test atau PCR test, kemudian bahkan kalau di kami di organisasi saya sebelumnya itu pembelian vitamin suplemen tambahan untuk tim responder. Kemudian bahkan sekarang ini anggaran untuk
akomodasi juga akan berubah pada Maret. Kalau dulu kan teman-teman, terutama teman-teman NGO nasional gitu ya, sewa rumah satu gitu ya, semua teman-teman itu tumpuk blok di situ. Kalau sekarang mungkin akan berbeda gitu. Otomatis jumlah orang yang bisa diakomodir dalam satu ruangan tertentu itu akan berkurang gitu. Untuk menjaga jarak mungkin contohnya. Itu akan terutama pasti itu akan berimbas kepada anggaran operasi pada Maret. Jadi itu juga makanya itu pertimbangan di mana makanya buat saya sekarang ini support operasi support logistik itu akan bertambah besar porsinya gitu. Belum lagi kita juga harus menyiapkan rencana evakuasi tambahan, kemudian menyiapkan ruangan isolasi kalau ada tim yang terkena contohnya. Itu harus ada mungkin bentuknya bukan presentasi kali pada Maret. Mungkin yang bisa saya bantu adalah checklist kali ya. Checklist kebutuhan teman-teman atau organisasi untuk support logistik pada saat pandemi. Mungkin seperti itu ya konteksnya pada Maret. Konteksnya mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya. Ada pertanyaan lagi? Cukup dua dulu, nanti kita akan lanjutkan di sesi setelah sesi kedua. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Diyar. Mau tanya, untuk distribusi saat kebencanaan seperti gempa bumi, apakah tidak terlalu lama 2 minggu sejak kejadian? Kemudian dari Pak Norbert Novino, apakah diperlukan mekanisme penyemprotan disinfektan pada saat loading dan unloading? Pertama, mungkin Pak Mas Muhammad Diyar ya. 2 minggu, nah, tadi kan gambaran saya berikan, itu adalah gambaran konteks kalau adanya distribusi internasional, Pak. Mas Diyar. 2 minggu itu adalah penerbangan, contoh kalau kita menerima barang dari luar negeri, itu dibutuhkan 5-7 hari penerbangan otomatis, terutama dari Eropa, dari Asia Timur, atau dari Amerika, itu minimal 5-7 hari, plus 1-2 hari untuk bea cukai, proses bea cukai, clearing bea cukai, baru barang bisa dikeluarkan. Tapi yang pasti ya, bagaimanapun secepat mungkin distribusi bencana ya secepat mungkin gitu loh. Terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air, kemudian tempat tinggal itu otomatis secepat mungkin. Mau nggak mau. Tapi bagaimanapun yang paling mesti diperhatikan adalah bagaimana handlingnya Pak Mas Diyar gitu. Kayak ini juga akan menjawab pertanyaan Pak Robert, apakah diperlukan mekanisme penyemprotan disinfektan pada saat loading dan unloading? Bila mana saya jarang pakai disinfektan gitu. Saya jarang pakai disinfektan karena saya menghitung terutama kargo darat gitu ya. Suhu pengiriman kargo darat itu tinggi gitu. Contohnya dari Makassar ke Palu itu kan sekitar hampir 1 harian ya 24 jam ya. Kemudian kargo dengan mobil box contohnya atau dengan truk yang ditutupi terpal, suhu di dalam situ bisa mencapai 40 derajat Celcius Pak Robert. Jadi otomatis buat saya itu akan mengurangi umur. Kemudian kalau kita packaging rapat gitu loh, ya, kemungkinan yang akan terimbas adalah ya mungkin yang paling mungkin terkontaminasi adalah packaging luar ya kan. Otomatis ya paling buat saya sarung tangan, kemudian setelah tugas setelah cuci tangan, bersihkan alat seperti biasa, mandi seperti biasa itu sudah cukup. Kembali lagi tergantung konteks barangnya kali dan kondisinya, kondisi lapangannya ya. Kemudian porsi kemungkinannya kan banyak ya. Biasanya poin terentannya adalah posisi saat dari vendor atau dari kantor pusat Jakarta dikirimkan di ke melalui pihak ketiga, penyewaan truk contohnya. Tapi kembali lagi saya sih dari kantor seluruh jauh ini kita jarang pakai disinfektan. Biasa ya, sarung tangan, kemudian bersihkan, simpan, baru kita distribusikan. Tapi kalau memang protokol yang mengharuskan disinfektan, saya sarankan menggunakan yang food grade. Tetap harus yang food grade. Oke. Iya. Berarti itu juga termasuk untuk teman-teman masyarakat umum juga ya, sebenarnya tidak perlu ada food grade juga ya, Mas. Maksudnya? Kalau untuk kayak kan kita sekarang masyarakat umum kan juga sering terima paket gitu karena membatasi movement untuk beli makan gitu. Juga kemarin ada isu-isu bagaimana kita sebenarnya tidak perlu semprot
untuk ini apa namanya makanan, jangan malah walaupun food grade gitu ya. Ini juga kita juga bisa belajar dari apa yang teman-teman logistik lakukan, ternyata untuk kita secara kehidupan sehari-hari juga bisa kita terapkan seperti itu. Bagaimanapun kan buat saya kemampuan daya hidup virus itu di udara terbuka, terutama dengan paparan panas, itu akan lebih rendah. Gitu. Berapa lamanya itu akan berbeda-beda, enggak. Tapi ini basic zaman kuliah dulu ya, basic zaman kuliah gitu ya, zaman kuliah. Itu bagaimanapun, apalagi dia kan single strain RNA single strain gitu. Jadi otomatis daya hidup dia di udara terbuka saat terekspos itu akan lebih rendah gitu. Nggak akan selama saat dia tetap membutuhkan inang gitu, tetap membutuhkan inang gitu, manusia contohnya. Jadi kalau di barang kemampuannya akan berkurang jauh gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, tapi sepertinya akan bisa dijawab untuk sesi berikutnya dengan Mas Iksan dari WFP. Terima kasih Mas Yogi, nanti kita ngobrol lagi setelah sesi kedua. Sesi kedua kali ini kita akan bersama dengan Mas Iksan. Monggo Mas Iksan kalau misalnya mau share screen. Baik, sebentar saya share screen. Sudah kelihatan, Mbak? Sudah. Oh, iya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak dari Red R yang sudah mengorganisir sharing session di siang hari ini. Saya pikir ini menjadi cukup penting juga di tengah situasi pandemi di mana teman-teman yang respons biasanya respons di kebencanaan tidak terlalu banyak terekspos dengan best practice-nya di dunia medical logistics, di penanganan COVID-19 response. Perkenalkan saya, nama saya Iksan Udin, dipanggil Iksan, asal dari Aceh. Saya lihat tadi ada yang baru bergabung dari Aceh juga, salam kenal, mungkin nanti bisa terpisah chattingnya. Saya sudah bekerja di WFP dari awal sekali di mana terjadi tsunami di Aceh, sudah bersahabat dengan Mas Yogi Mahendra dari 25 tahun yang lalu, kami di universitas yang sama, beda kampus, dengan geng-geng yang sama. Akhirnya kami ketemu kembali lah di beberapa pertemuan di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadi lebih intens. Hari ini saya akan membawakan kurang lebih setengah jam mungkin mengenai bagaimana sih rantai pasok barang-barang, bantuan, atau operasi logistik terkait COVID-19 ini. Mungkin teman-teman di awal tahun kemarin atau di paruh waktu tahun lalu sempat bertanya, ini barang yang berdatangan dari luar negeri, ini dari mana-mana saja sih sebenarnya sumber-sumber barang, di mana saja sih diambil. Lantas bagaimana barang tersebut dibawa dari sumbernya, dari sourcing, di mana dia diproduksi, bagaimana dia dibawa hingga dia tiba di Indonesia. Lalu bagaimana itu proses pendistribusiannya sampai itu barang diterima? Nah, saya coba menjelaskan dari siklus yang secara utuh, namun dengan versi yang lebih singkat. Sebelum saya mulai, Red R, WFP sudah bermitra dengan Red R panjang sekali, khususnya Red R Australia sudah menjadi standby partner kami di banyak sekali penanganan darurat bencana, khususnya di bidang humanitarian logistik dan emergency telecommunication. Tapi tidak terbatas pada kedua bidang tersebut juga. Di beberapa kegiatan kesiapsiagaan, Red R Australia juga sudah intens sekali bersama WFP. Oke. Nah, ini outline-nya. Jadi saya coba pisahkan. Upstream Logistic Operation, di sini penerjemahannya untuk konteks, karena kita berbicara proses rantai pasok dari hulu ke hilir secara global, maka saya pisahkan semua barang-barang atau proses yang melibatkan operasi logistik sebelum barang tersebut tiba di Indonesia, itu sebagai proses upstream. Nah, ketika barang tersebut tiba di entry point, entah itu di bandara, pelabuhan, lain sebagainya, hingga dia didistribusikan sampai ke titik yang paling akhir, saya menyebutnya proses downstream logistics. Oke, nah di sini saya juga memisahkan semua hal-hal yang terkait dengan distribusi vaksin, karena hal tersebut di luar dari mandat Global Logistic Cluster, di luar
dari peran WFP yang relate dengan COVAX Gavi Consortium Facility, yang mana di dalamnya ada UNICEF, WHO, World Bank, dan lain-lain. Jadi saya pisahkan ya. Jadi barang-barang yang tidak masuk di dalam vaksinasi AstraZeneca dan teman-temannya, itu saya coba jelaskan di sini. Karena itu beda mekanisme kesepakatan di dalam Humanitarian Response Plan Global. Oke, baik. Ini cara menghilangkan yang di atas ini. Anyway, ini konsep operasi bagaimana barang bantuan medis non-vaksin itu digerakkan secara global. Ini sebelum sampai ke Indonesia ya. Jadi WFP, kenapa WFP itu World Food Program, Badan Pangan ngapain ngurus ini? Kok ngapain ngurus-ngurus orang bawain barang transportasi ke seluruh dunia, itu ngapain? Nah, di tahun 2015, belajar dari kejadian tsunami di Aceh, itu kan ada satu proses humanitarian reform, reformasi kemanusiaan besar-besaran dianggap penanganan tsunami di Aceh itu chaos sekali, melibatkan ribuan organisasi. Pada saat itu kan baru ada BRR, ya, belum ada BNPB juga belum ada. Nah, akhirnya memformulasikan satu kesepakatan di dalam humanitarian reform, pembentukan cluster system yang lebih predictable, accountable, coordinated effort. Jadi penangannya itu lebih terkoordinasi daripada berjalan sendiri-sendiri dengan sumber dayanya. Jadi lebih sektoral dan ada tentunya dengan sistem cluster, ada koordinator, ada pembagian peran dan tanggung jawab. Nah, kenapa WFP? Nah, itu sejarah panjang. Kalau dilihat kenapa WFP menangani logistik? Kok bukan pangan doang gitu? Bukan pangan saja. Nanti relate juga dengan emergency telecom. WFP kan menjadi koordinator 3 cluster global dari 11, yaitu ketahanan pangan, harusnya di situ saja kan? Logistik dan telekomunikasi darurat. Nah, itu di Interagency Standing Committee, komite tingkat tinggi PBB, termasuk di dalamnya ada unsur pemerintah Indonesia, itu menyepakati penunjukan beberapa lembaga yang dianggap punya kompetensi dan spesialisasi di bidang-bidang tersebut. WHO misalnya, kesehatan, UNICEF di mana, pendidikan, dan lain-lain. Nah, itu landas karena pengalaman panjang WFP di dalam mengelola rantai pasok. Nah, yang memberikan barang bantuan ke kurang lebih 100 juta penerima manfaat saat ini di seluruh dunia, termasuk mungkin yang sekarang lagi turut kita prihatin di Afghanistan, itu yang memberikan makan sehari 3 kali itu dari semua lembaga PBB cuma WFP. Kalau UNICEF kan ngasihnya mungkin peralatan kebutuhan rumah tangga, mungkin perlunya itu untuk anak-anak sebulan sekali, seminggu sekali paling cepat. Tenda UNHCR mungkin sekian lama sekali. Nah, tapi yang memberikan makan sehari 3 kali itu tutup, harus setiap hari disuplai segala macam lah. Walaupun akhirnya diatur pola yang membuat distribusinya jadi lebih terkendali, itu hanya WFP. Dan itu membuat kami juga harus berkomunikasi secara intens sekali melalui banyak sekali kendala-kendala ancaman security dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu membuat WFP ditunjuk dengan mandat koordinator cluster logistik global yang relate dengan rantai pasok mungkin, dan juga telekomunikasi darurat. Nah, ini pembentukan penentuan hub ini disepakati oleh lembaga-lembaga tinggi global, interagensi, yang dimasuk dalam Humanitarian Response Plan. Kalau kita lihat di sini, itu cell coordination cell yang mengkoordinir pergerakan barang bantuan dari mana saja, itu ada di Jenewa dan di Roma. Roma kantor pusat WFP, Jenewa kantor pusat UN OCHA, WHO, dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga mengaktivasi tiga hal penting untuk supply barang bantuan medis yang sudah disepakati dengan pemasok-pemasok manufaktur raksasa. Ya, misalnya di Guangzhou, ini yang paling besar nih. Kalau teman-teman sering lihat pemerintah beli di Cina, dan juga UN beli di mana-mana di Cina, itu dari hub di Guangzhou ini kurang lebih dideploy. Kecuali memang ada kesepakatan bilateral yang spesifik. Nah, ini hub yang terbesar untuk peralatan medis. Kemudian ada di Leek, Belgia, dan satu lagi di tiga lokasi. Mana satu lagi? Anyway, ada tiga lokasi, saya nggak ingat pasti. Nah, kemudian setelah didesain, sebentar saya lihat cuplikannya, di Dubai, satu lagi.
Nah, satu lagi di Dubai. Nah, tiga hub utama ini adalah hub di mana manufaktur mensuplai barang bantuannya di konsolidasi, strategic consolidation hub, untuk didistribusikan either langsung ke negara yang membutuhkan Indonesia dan lain-lain, atau juga ke regional staging area. Ini regional staging area ini adalah sebagian besarnya United Nations Humanitarian Response Depot, depot penanggulangan PBB yang ada di 4 atau 5 benua, ada di seluruh dunia, bisa dilihat di sini, yang ada warna oranye-oranye ini, yang terdekat dengan kita di Subang, Kuala Lumpur, Malaysia, yang sekarang digunakan aktif sekali oleh AH Center untuk pelatihan logistik mereka yang intens banget. Mungkin sudah ada beberapa teman-teman di sana. Nah, kemudian ada juga kargo yang khusus kargo hub, ada juga yang passenger hub. Nah, ternyata kami juga diamanatkan untuk memastikan agar pelaku-pelaku penanggulangan COVID-19 global ini bisa bergerak. Itu kan lockdown besar-besaran tahun lalu. Banyak sekali airline tidak bisa beroperasi, sehingga itu memaksa WFP harus memfasilitasi pergerakan personel. Personel medis, humanitarian responder, termasuk yang lagi ngerespon di Afrika, Timur Tengah, itu harus mampu digerakkan. Itu dengan ini penyediaan maskapai. Jadi dicarterlah kurang lebih 40 pesawat di luar dari operasi yang sudah berjalan selama ini di bawah United Nations Humanitarian Air Service yang ada di Afrika dan Timur Tengah. Jadi kurang lebih 100 aset dikerahkan WFP melalui Global Logistics Cluster dan WFP Aviasi di tahun kemarin. Nah, rencana operasinya kurang lebih seperti ini. Coordination hub dan information management-nya di dua pusat, pusat kantor pusat PBB. Lalu di tiga yang saya sebutkan tadi, pusat consolidation, strategic consolidation hub untuk barang bantuan, APD dan lain-lain banyak sekali. Lalu moda untuk menggerakkan ini ke menuju ke regional staging area atau depot-depotnya PBB yang interagensi itu ada di sini, itu melalui berbagai moda. Tapi karena sifatnya lebih ke life saving, barang-barang penyelamatan nyawa, urgent sekali, sehingga moda yang paling sering digunakan adalah transportasi udara dalam kasus ini. Walaupun di beberapa negara-negara landlocked dan negara di Afrika menggunakan yang dekat-dekat bisa dijangkau dengan darat dan laut. Nah, ini lalu bergerak. Ini semua proses dari mulai yang biru yang bulat ini, point of entry, ini semua upstream dan ini downstream. Nah, ini yang ada di Indonesia. Nah, yang ada di Indonesia sedikit unik. Nah, semua layanan-layanan yang disebutkan di sini, seperti semestinya WFP itu memfasilitasi penyediaan semua ini, bahkan sampai pada bahan bakar lain sebagainya itu dilakukan oleh Cluster Nasional Logistik, karena peran serta Cluster Nasional dan BNPB kuat sekali untuk konteks Indonesia, sehingga kami tidak perlu mengaktivasi dukungan downstream ini. Oke, baik. Nah, ini highlight sekilas berapa banyak sih barang yang dibawa sampai kurang lebih pertengahan tahun ini. Jadi kurang lebih 72 organisasi menggunakan layanan ini di menjangkau 173 negara termasuk Indonesia. Nah, porsi yang paling besar yang masuk ke Indonesia bukan dari fasilitas Humanitarian Response Plan Global ini, justru karena pemerintah punya hubungan bilateral yang cukup bagus dengan China misalnya dan beberapa negara, akhirnya kita mampu menggerakkan di luar dari layanan ini, mampu menggerakkan dengan hubungan bilateral itu banyak banget juga. Jadi entry bagaimana pemerintah, bagaimana barang masuk itu ada melalui jalur ini, jalur bilateral internasional. Ada juga jalur-jalur yang dilakukan oleh lobby-lobby dari organisasi NGO internasional dan lain sebagainya. Dunia usaha, mereka juga ada sebagiannya. Lalu sebagian porsi yang paling besar lainnya, ketika tentunya supply sudah mulai terpenuhi di Indonesia, lalu ada juga pengadaan lokal. Oke, baik. Nah, sedikit video tentang Cluster Nasional Logistik. Apa itu sebetulnya? Mas Iksan tidak ada suaranya. Oh, ini cara ngeluarin suaranya gimana ya? Di saat share screen tulis ada klik bagian share sound di paling bawah. Jadi mungkin ditutup dulu, share screen lagi, tapi sebelum di-share paling bawah itu ada klik ada centang di bawah. Oke. Okay. Share lagi.
di paling bawah. Di stop dulu screen-nya. Oh, di stop dulu ya. Yeah. Oke, saya coba lagi. Nah, ini share. Masuk dari titik tiga itu ya, Mbak? Iya, jadi tadi sebelum share screen kan nanti ada milih share, apa mau share yang mana. Nah, sebelum udah dipilih, di paling bawah ada centang gitu share sound. Oh iya. Aduh, mohon maaf lah. Ini generasi zamannya nggak terlalu zaman now ini. Nggak jadul sedikit. Oke, ini mudah-mudahan sudah bekerja ya. Saat ini, lebih dari 70% biaya penanggulangan bencana digunakan untuk logistik tanggap darurat. Untuk itu, perlu ada upaya kolektif yang melibatkan partisipasi dan kerjasama seluruh pihak dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara optimal. Tahun 2014, sistem klaster nasional dibentuk secara resmi sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Dan salah satunya ialah Klaster Nasional Logistik. Klaster Nasional Logistik dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan wakilnya, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Klaster Nasional berfungsi untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam koordinasi penanggulangan bencana, khususnya dalam bidang logistik. Terkait dengan Klaster Nasional Logistik, memang merupakan wadah kemitraan strategis yang menggabungkan elemen-elemen penting dalam masyarakat guna penanganan bencana. Saat ini, lebih dari 70 organisasi berjejaring di Klaster Nasional Logistik untuk mendapatkan informasi logistik penanganan bencana dan berkontribusi serta saling memberikan update terkait dengan layanan logistik yang diberikan dalam penanganan bencana di Indonesia. Bagaimana mekanisme respon Klaster Nasional Logistik dalam penanggulangan bencana? Jika daerah yang terdampak bencana membutuhkan dukungan, maka tim Klaster Nasional Logistik akan dikerahkan untuk melakukan pengkajian situasi dan kapasitas. Bila klaster perlu diaktivasi, maka berbagai sumber daya akan dikerahkan oleh para anggota klaster. Tugas dan tanggung jawab Klaster Nasional Logistik meliputi koordinasi, manajemen dan sharing informasi, dukungan logistik dan mobilisasi sumber daya yang meliputi layanan kepabeanan, penanganan kargo, penyimpanan, distribusi, dan aktivasi hub regional serta pendampingan teknis. Sejauh ini, Klaster Nasional Logistik telah mendukung pemerintah Indonesia di berbagai penanganan darurat bencana seperti gempa Pidijaya, gempa dan tsunami serta likuifaksi di Sulawesi Tengah serta pandemi COVID-19. Jika Anda merupakan salah satu pelaku di bidang logistik di Indonesia dan terpanggil untuk turut berkontribusi dalam penanganan bencana di tanah air, mari turut bergabung dengan Klaster Nasional Logistik untuk secara bersama-sama membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan. Klaster Nasional Logistik Indonesia untuk penanganan bencana yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi tadi poin di awal saya mau menekankan kenapa logistik itu menjadi sangat penting. Salah satu penelitian dilakukan oleh Kuhne Nagel University di, saya lupa di negara mana, tapi saya ikut serta ketika mereka memaparkan itu 73%
biaya yang dikeluarkan untuk sebuah penanganan darurat bencana, ini tidak disebut COVID ya, tapi lebih ke bencana alam, itu biayanya itu ternyata biaya yang terkait dengan logistik. Dari mulai pengadaan barang, distribusi, penyimpanan, dan lain sebagainya, itulah dia porsi 73%. Jadi kalau kita kebayang misalnya tsunami Aceh menghabiskan 100 triliun misalnya, itu 73 triliunnya itu biaya yang terkait dengan logistik. Sehingga mengapa isu logistik ini menjadi sangat penting. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar, pernah atau tidak, saya kurang. Nah, itu studi Bank Dunia, Logistik Performance Index untuk komersial logistik, itu Indonesia menghabiskan 24% GDP-nya, hampir sekitar mungkin 500 triliun, itu untuk urusan logistik itu. Makanya Indonesia disebut salah satu negara dengan biaya logistik tertinggi di dunia, karena memang konteks geografikal kepulauan lain sebagainya. Nah, makanya logistik menjadi sangat penting untuk diseriusin. Nah, ini konsep operasi bagaimana penanganan pandemi COVID-19 di tahun lalu sebetulnya, mungkin relevansinya untuk tahun ini berbeda tentunya, karena sekarang fokus di vaksinasi. Nah, ketika barang-barang bantuan tadi telah sampai di Indonesia, baik melalui jalur bilateral pemerintah, jalur humanitarian response plan yang difasilitasi WFP tadi, maka kita menggerakkan sumber daya dari anggota klaster logistik untuk memastikan itu organisasi pengimpor siapapun yang berkeinginan untuk mendistribusikan ini terfasilitasi melalui layanan satu pintu, misalnya custom clearance. Itu dikeluarkan satu SOP khusus antara BNPB dengan ALFI. Semua barang bantuan itu clearance-nya melalui mereka. Mau itu barang dunia usaha yang diimpor, lain sebagainya, itu semua difasilitasi mereka. Nah, kemudian ada juga proses-proses lainnya yang dibantu. Misalnya transfer dari Jakarta ke titik-titik di mana gudang hub utama berada. Nah, lalu kami juga, kluster logistik juga menyediakan layanan-layanan. Ini kalau dilihat tersebar di Indonesia, ini kurang lebih sama. Itu tiga organisasi seperti tadi di pre-test tadi, di kuis kita di awal, itu tiga pemain utama yang terlibat langsung itu PT POS, ALFI, dan Asperindo. ALFI ini di bawahnya ada 3.500 perusahaan logistik. Ini ALFI ini kalau di ASEAN namanya AFA, ASEAN Federation Freight Forwarding Association, begitu namanya. Nah, itu terbesar dia di Asia Tenggara. Nah, ini jadi kita tidak mengikat satu persatu perusahaan, misalnya siapa perusahaannya, enggak, seperti itu. Asperindo juga, dia membawahi 200-an perusahaan kurir, DHL dan teman-teman masuk ke sini, Maersk Line dan kawan-kawannya masuk di dalam ALFI, jadi semuanya sekarang sudah terikat di dalam sini. Nah, lalu PT POS ini sudah merepresentasikan itu keterwakilan BUMN di dalamnya, karena kapasitas di mereka ini tiga organisasi ini, perusahaan ini, itu secara nasional ada di mana-mana. Kapasitasnya dari mulai dia diajak custom clearance IO bisa, diajak transportasi, penyimpanan, bahkan hingga ke distribusi ke titik akhir ataupun last mile, mereka mampu. Dan ini kita kunci semua komitmen mereka sebagai bagian dari upaya kami mendukung gugus tugas penanganan yang pada saat itu dihandle sebagian porsi terbesarnya oleh TNI di bawah gugus tugas Presiden. Oke, lalu ada juga yang menarik. Kenapa sih importasi itu semuanya masuk melalui Jakarta? Indonesia kan luas, kenapa nggak masuk dari Makassar, dari mana gitu, sehingga barang itu tidak harus terlalu menumpuk di Jakarta, distribusinya biaya lagi, waktu lagi, banyak effort lagi, belum lagi kita pembatasan-pembatasan macam-macam. Nah, akhirnya kita juga men-secure komitmen dari ALFI. Ini kalau dilihat ada gambar airport main entry point itu di Jakarta, di Soekarno-Hatta, lalu ada alternatif entry point yang dibuka di Medan, Bali, Makassar, Surabaya, dan beberapa kota besar, kurang lebih 5, kalau saya tidak salah, maksud Semarang mungkin. Nah, ini hanya untuk memastikan bagi stakeholder yang ingin mengimportasi barang, bisa juga langsung membawa barang tersebut ke titik-titik alternatif entry point. Artinya ini sudah ada layanan custom clearance satu pintu, sudah ada koordinasi yang dilakukan dengan Angkasa Pura ataupun dengan TNI, sehingga ketika barang nyampe tidak sampai barang itu terluntang-lantung di tengah-tengah bandara di mana di apron. Nah, itu semua sudah di secure oleh Cluster National Logistics. Nah, saya masuk sekarang ke Jakarta. Jakarta ini menjadi agak unik karena yang ikut membantu juga lumayan ramai.
Dan peran-perannya itu di sini ada PMI juga berperan penting. Mereka mendirikan hub logistik utama dengan 7 MSU besar sekali yang akhirnya juga digunakan oleh teman-teman BNPB dan beberapa organisasi. Nah ini barang yang saya sebutkan tadi itu nyampe di entry point, akhirnya digeser ke beberapa titik dari entry point ini. Nah itu ada juga barang yang akhirnya di-divert ke Halim Perdana Kusuma. Nah ini ada yang lari ke gudang BNPB di Bekasi, ada yang lari ke gudang BNPB yang disewa di BGR Kelapa Gading. Nah lalu kami juga memastikan sekretariat kluster logistik yang ada di Geraha BNPB, yang juga task force ada di sana, itu juga berfungsi dari sisi koordinasi dan manajemen informasi. Kluster logistik tidak diaktivasi secara resmi, rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena panjang diskusinya, karena dinamikanya tidak serta-merta sebuah penanganan itu membutuhkan sebuah aktivasi, kecuali memang itu menghambat upaya dari teman-teman untuk bergerak. Nah, di kluster logistik itu tidak terhambat, teman-teman. Apalagi kita yang bermain hampir semuanya dunia usaha di sini, memberikan layanan, plus PMI tentunya. Nah, layanan apa aja sih yang sebetulnya disediakan dari kluster logistik dari dulu sampai sekarang? Nah, tadi di video sudah dijelaskan oleh Pak Novisel, di video beliau menyampaikan. Nah, itu tiga layanan utama. Layanan koordinasi, manajemen informasi dan sharing, lalu penyediaan layanan logistik ataupun dukungan logistik. Nah, yang telah kita lakukan sejauh ini, yang pertama mengaktivasi klasternya sendiri, walaupun ini tidak formal. Kemudian upaya-upaya yang kita lakukan mensinergikan dengan upaya-upaya gugus tugas. Karena yang duduk sebagai ketua bidang logistik gugus tugas adalah koordinator kluster logistik juga, yang mana Ibu Prasinta yang sekarang sudah jadi baru saja jadi deputi pencegahan di BNPB. Nah kemudian kami juga mendukung upaya pengaktivasian beberapa kluster logistik di tingkat provinsi. Nah agar upaya-upaya penanganan darurat bencana yang semestinya didesain untuk itu bisa juga sedikit banyak mempertimbangkan aspek urgensinya penanganan COVID. Sulawesi Kalimantan Selatan misalnya di awal-awal terjadi banjir, akhirnya itu diaktivasi, lantas dukungan-dukungan yang terkait dengan COVID-19 juga disediakan di sana. Kemudian pelibatan publik dan private sektor secara luas. Kalau rekan-rekan lihat bagaimana banyaknya perusahaan-perusahaan yang turun, balik melalui platform kluster nasional logistik ataupun tidak, itu sedikit banyak ada effort-effort yang kita lakukan di dalamnya. Misalnya, Bio Farma itu melakukan koordinasi, akhirnya memobilisasi pergerakan vaksin misalnya dengan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia bagian dari kluster nasional logistik. Kemudian ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang dilibatkan juga, baik BUMN ataupun non-BUMN. Kami juga membentuk sel koordinasi khusus, karena kita tidak mau mencampur semua isu-isu logistik ini, yang kluster nasional logistik lebih berorientasi pada penanganan darurat bencana alam. Lalu akhirnya kita harus juga berdiskusi mengenai isu-isu medical logistik. Nah akhirnya kami bentuk sel khusus untuk mendiskusikan APD, proses custom clearance. Jadi kami tidak bawa ke forum cold chain. Cold chain capacity itu sudah disediakan se-Indonesia sebetulnya melalui Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia dengan kapasitas yang begitu besar. Dan kemudian isu-isu oksigen yang beberapa waktu lalu sedang menjadi cukup hangat. Ada juga interagency coordination yang dikoordinasikan oleh UN OCHA dan HCT beserta Kemenko PMK. Nah, dari sisi knowledge management dan sharing, ahli Asosiasi Logistik Indonesia mengembangkan emergency protokol bagaimana penanganan rantai pasok itu dilakukan mempertimbangkan safety, security, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami juga mengaktivasikan web page Global Logistic Cluster yang khusus untuk Indonesia, itu bisa di sini bisa diakses. Nah, itu dikelola oleh di headquarter di Roma, tapi itu memuat semua informasi minutes of meeting, konsep operasi, dan banyak sekali aturan lain sebagainya. Kami juga menyediakan lokal information portal, SharePoint, agar teman-teman yang membutuhkan informasi yang lebih luas, yang tidak dimuat di sini, itu bisa mengakses kemarin. Itu yang akses banyak sekali. Kalau informasi yang terkait kapasitas logistik yang ada di sini sebagai informasi itu per Januari kemarin
kurang lebih 5.000 kali diakses oleh anggota dari kluster dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami juga melakukan asesmen ketersediaan layanan logistik tidak serta-merta pada transportasi, distribusi, pergudangan, misalnya bagaimana mengelola sebuah hub management. Nah, itu kan agak lebih dinam, agak lebih kompleks. Nah, itu kami juga memetakan bagaimana training terkait dengan cold chain capacity. Siapa saja sih certified trainer di Indonesia? Nah, kita juga petakan di sini. River container yang lengkap dengan plug-ins-nya itu ada di pelabuhan bandara mana saja sih? Di pelabuhan mana saja sih? Nah, itu juga termasuk kita petakan bersama asosiasi rantai kendingin. Termasuk bahkan melihat dari aspek komersial logistik yang lebih luas. Bagaimana dampak pandemi ini memberikan disruption terhadap supply demand-nya barang-barang penting di Indonesia. Nah, itu studi dengan Kemenko PMK. Nah, kemudian dari sisi layanan logistik, layanan logistik di sini yang disediakan custom clearance oleh Alfi, kemudian ada multimodal transport, artinya ketika mereka menerima barang, itu barang itu bisa di delivery door-to-door service. Jadi mau dia ganti modal lain sebagainya, itu bisa dihandle oleh anggota ini. Kemudian hub storage dan handling oleh beberapa, termasuk last mile distribution, cold chain, dan on-demand support and service. Ini PMI ini standby banget nih. Ada tiba-tiba isu muncul di tengah jalan, lantas yang bisa ditembak untuk memberikan dukungannya itu dengan kapasitas-kapabilitas ya PMI. Nah, ini catatan penting, karena banyak banget muncul di pertemuan, misalnya ketika oksigen nggak ada, gitu. Itu APD nggak ada, nah, kluster logistik kenapa nggak melakukan pengadaan? Nah, kami membatasi diri kami, sebetulnya ini mereplikasi kluster nasional logistik dari bagaimana kluster global logistik kluster yang ada di internasional beroperasi, servisnya. Jadi, layanan-layanan yang diberikan dukungan tidak termasuk pemenuhan kebutuhan logistik, misalnya pengadaan barang yang tidak ada, relief item, supply medis, yang mana semestinya menjadi bagian dari intervensi masing-masing sektor. Jadi kalau nggak ada APD, maka sektor kluster kesehatan lah yang bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhannya. Tapi ketika membutuhkan dukungan untuk memobilisasi services, ini layanan services semua ini, itu bisa dilakukan kluster logistik. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada teman-teman yang penasaran, ingin karena yang mengontak saya untuk menanyai informasi, kadang tidak serta-merta harus ini tolong barang dibawa dari sana. Enggak, kadang-kadang informasi. Itu bagaimana ya sekarang custom clearance di sekarang-sekarang ini? Surat apa aja sih yang dibutuhkan? Siapa sih harus dikontak? Siapa sih yang sudah register clearing agent di Bandara Soekarno-Hatta? Nah, ini kalau kita nggak punya informasi, kita akan meraba-raba banget loh. Saya terus terang yang mengontak ramai banget, hanya untuk sekedar nyari tahu informasi ini. Dan itu kita dengan senang hati menyediakan itu, bahkan kalau memang perlu dukungan kluster untuk memobilisasi barang dari rekan-rekan sekalian, itu kami dengan senang hati. Nah, ada aturan mainnya. Perbedaannya, ketika di fase tanggap darurat di awal sekali pandemi, sebagian besar anggota kluster logistik itu memberikan layanan itu pro bono alias gratis. Karena itu menjadi bagian dari strategi sebagaimana disepakati di dalam fondasi kami memerintis kluster nasional tersebut. Jadi tidak dikenakan biaya se-Indonesia, mau pos, Alfi, dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika fase itu sudah berlalu di 1 Juni, kalau saya tidak salah, maka itu dikenakan tarif yang kita bisa nyebut reduce rate lah. Nah, tarif yang berkurang. Dan itu tentunya disepakati sendiri antara siapa yang ingin menggunakan layanan dengan perusahaan-perusahaan tadi, silakan dengan focal point yang tentunya kami bisa share nanti di dalamnya. Nah, nanti khawatirnya dianggap wah ini layanan gratis kok nggak remake gitu, nggak juga, karena mereka butuh bertahan hidup juga perusahaan-perusahaan ini. Kita juga apresiasi komitmen mereka untuk terus konsisten mendukung upaya-upaya pemerintah. Demikian dari saya, ini saya sengaja kopas di sini. Itu ada satu pertemuan besar beberapa waktu lalu. Ini mau sedikit menjelaskan seberapa pentingnya sih logistik ini hingga dibawa menjadi tema khusus di pertemuan G20 di Italia. Ini ada yang dari Bappernas juga, karena bahannya kita yang siapin waktu itu. Ini pertemuannya di Brindisi. Brindisi ini UN Humanitarian Response Depot Global yang paling besar. Peacekeeping operation juga menggunakan depot di lokasi yang sama, UN untuk operasi perang dan lain sebagainya. Nah, jadi pertemuan itu membahas bagaimana peran
logistik itu di kesiapsiagaan dan respons untuk pandemi dan juga krisis-krisis kesehatan kemanusiaan di masa mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya over kembali ke Mbak Sinta atau ke Mbak Nitya. Baik, terima kasih Mas Iksan sudah berbagi tentang bagaimana operasi logistik dari global hingga sampai ke Indonesia seperti itu. Untuk sesi berikutnya, apakah ada pertanyaan atau mungkin sekedar sharing bagaimana pengalaman rekan-rekan semua dalam menyalurkan bantuan baik selama COVID atau sebelum COVID gitu. Tentu kita juga mengingat tahun lalu selain kita sedang menghadapi pandemi, kita juga sempat ada bencana banjir bandang kalau nggak salah di Kalimantan, kemudian juga ada beberapa potensi-potensi bencana pasti selalu ada di Indonesia, dan juga mungkin teman-teman ada pengalaman sebelumnya dalam mungkin memberikan bantuan, distribusi bantuan selama pandemi. Atau ada pertanyaan-pertanyaan lain, monggo silahkan. Apakah ada pertanyaan? Tapi tadi menarik juga ya dari yang disampaikan oleh Mas Iksan bahwa dari logistik ini kita hanya memastikan bagaimana kita menyalurkan bantuan, tapi tidak termasuk untuk pengadaan. Oh, ini ada dari Pak Muhammad Andi. Apakah mau bertanya? Monggo. Kalau dari saya mungkin saya tanya dulu ya, mungkin ke antara Mas Yogi atau Mas Iksan mungkin bisa menjawab. Tadi kalau Mas Iksan menjawab ada banyak menjelaskan hope untuk bagaimana kita menyalurkan bantuan dari luar negeri sampai Indonesia. Nah, kalau pertanyaan saya untuk COVID ataupun dari bencana-bencana lain, sejauh mana kita memprioritaskan untuk supply itu dari lokal, Mas Iksan? Apakah selalu dari luar negeri, dari pertimbangan biaya atau kerjasama atau lain-lainnya, atau selama untuk penyaluran bantuan, sourcing bantuan itu diutamakan dari dalam negeri dulu, seperti itu? Baik, karena pandemi ini masih sesuatu yang baru, artinya kesiapan dari supplier lokal di awal-awal pandemi itu masih belum begitu kuat dengan shock yang begitu besar, kebutuhan APD lonjakan drastis sekali. Maka yang kita lakukan di awal tahun lalu, menggandeng Kementerian Perindustrian, Kemenkes, dan Pusat Krisis lain sebagainya, memastikan itu kapasitas produksi lokal di saat barang importasi itu tak terelakkan. Bisa dibilang 95% import pada saat itu. Sementara perusahaan yang terregister, karena di aturan pemerintah yang boleh menjual, itu hanya barang yang terregistrasi melalui proses izin edar, lain sebagainya. Itu prosesnya lumayan terlibat loh. Nah, jadi kita memastikan proses itu bisa cepat berjalan, bisa lebih banyak usaha-usaha lokal, UMKM, lain sebagainya, yang mendapatkan izin terregistrasi ke Kementerian Perindustrian, mendapatkan izin edar dari Kemenkes, sampelnya memenuhi persyaratan, itu banyak. Nah, itu yang kita coba speed up. Dan itu proses itu kalau dilihat secara grafik, barang bantuannya naik, yang impornya tinggi, nah akhirnya produksi lokal itu mengejar pelan-pelan. Dan itu kalau saya coba tarik benang merahnya, itu proses break even point atau ketemunya itu kurang lebih mungkin di sekitar September kali ya, atau Oktober kali ya, pada saat itulah kapasitas produksi nasional sudah mulai mampu memenuhi kebutuhan lokal. Walaupun impor masih lumayan waktu itu, masih tetap tinggi. Nah, artinya ini memang proses yang production, kapasitas produksi digenjot, importasi diturunkan secara perlahan. Akhirnya dikeluarkanlah aturan-aturan yang dilarang jual keluar. Yang di awal-awal itu dinamikanya lumayan pelik. Ada perusahaan yang produksi, tapi mereka lebih cenderung menjual keluar karena nilai beli oleh perusahaan negara luar itu lebih tinggi. Ini sampai seperti itu, akhirnya diregulasi oleh Kemendag dan lainnya. Nah, ini dinamikanya seperti itu kurang lebih, dan kita bersyukur sekali sampai pada titik hampir sebagian besar barang semua mampu dihandle oleh pemerintah, kecuali mungkin kasus
lonjakan oksigen yang baru-baru ini? Semoga terjawab. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama, apakah WFP ini juga terkait hubungannya dengan food bank dalam kaitannya dengan logistik? Kemudian dari Pak Wahyu juga ada pertanyaan. Banyak gudang-gudang milik pemerintah yang mungkin bisa diakses ketika emergensi ya, dan kesiapan apa yang harus kita lakukan? Baik, kalau yang food bank ini saya terus terang kurang terekspos. Sepengetahuan saya, kami tidak terlibat di dalam ini. Tapi kalau di dalam pengembangan food system, national food system, kita menjadi bagian bersama FAO dan IFAD dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya mungkin perlu mempelajari lagi ini mengenai food bank. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Wahyu, banyak gudang-gudang dimiliki pemerintah yang mungkin bisa diakses ketika emergensi dan siapa. Nah, ide pembentukan regional hub yang mana sesuai yang dituangkan di RPJMN yang lalu, itu adalah menempatkan barang bantuan sedekat-dekatnya dengan lokasi bencana, tapi dia di lokasi yang aman, sehingga bisa diakses, bisa dipercepat. Nah, banyak sekali gudang sebetulnya yang sudah ada. Itu pemilik atau pelaku yang mengelola gudang regional itu bukan hanya di Kemensos, Kemenkes, KemenPU, ada Kemendag pemainnya, ada juga private sector dan juga BUMN. Nah, sehingga kepemilikan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah ini sering sekali tidak ada satu interaksi di dalamnya. Nah, maka sistem manajemen logistik atau sistem logistik dan peralatan nasional yang kami coba desain dengan BNPB adalah bagaimana membuat satu common logistic hub. Seperti konsep bagaimana PBB membentuk UNHRD tadi, interagensi, sejuta umat, siapa aja boleh simpan, tapi kita bikin aturan main, jangan dia nyimpan bertahun-tahun. Karena itu gudang juga, ada biaya, operasional, dan sebagainya. Nah, dan tidak serta-merta harus memiliki infrastruktur fisiknya. Nah, makanya di Sulawesi Selatan misalnya, itu sebagai hub percontohan yang sebetulnya harusnya tahun kemarin terjadi. Nah, itu justru dibangun kemitraan dengan Palang Merah Indonesia. Karena apa? Palang Merah Indonesia melalui gudang regionalnya yang ada di mana-mana, mereka juga punya strategi mengosongkan gudang regional mereka karena dengan strategi penguatan kapasitas provinsi dan kabupaten kota. Sehingga gudangnya itu jadi idle, jadi nganggur. Nah, akhirnya kami menggunakan momentum itu untuk membuat dia gudang interagensi untuk pemerintah. Yang MOU-nya sudah pada sampai pembahasan dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin maksud. Tentunya dalam pertimbangan kita, bahkan kita juga tidak terlalu mendorong ke pembangunan infrastruktur fisik, gudang fisik lagi, karena sudah banyak sekali, jadi mubazir. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk kendala pendistribusian vaksin nasional yang tidak merata, kalau distribusi vaksin mungkin saya sedikit tidak pada posisi mampu menjawab ini, karena ini ada pertimbangan pemerintah. Tapi ada sedikit saya mau share mengenai vaksin Pfizer, karena saya kemarin ikut di satu pertemuan. Vaksin dari Mas Yogi kan udah sebutin juga, Pfizer itu -70, Moderna kurang lebih -20, vaksin-vaksin yang dari Sinopharm dan Sinovac, AstraZeneca itu 2-8 range temperaturnya. Nah, sementara per beberapa bulan lalu itu Indonesia itu hanya mampu menyimpan vaksin -70 itu hanya di Bio Farma satu-satunya, di tempat di mana vaksin Sinovac ini diproduksi dari bahan bakunya yang dari Cina. Nah, akhirnya makanya muncul butuhnya kemitraan strategis untuk memastikan vaksin ini bisa di. Lalu apa yang dilakukan? Kenapa sekarang di dekat rumah saya di Bogor, di sini, di dekat Gunung Salak, kok tiba-tiba ada vaksin Pfizer? Saya jadi tanda tanya besar. Ini bagaimana mereka memastikan vaksin ini -70, sementara penyimpanan itu hanya ada di sangat spesifik di Indonesia ini yang mampu menyimpan Pfizer. Ternyata itu dipinjamkan, itu juga dihibahkan, atau dipinjamkan, saya kurang tahu persis, dari pabrik vaksinnya Pfizer, mereka juga memberikan alat untuk menyimpan ini agar Indonesia mampu men-speed up vaksinasinya. Nah, jadi kalau dilihat merata tidak merata, mungkin pertanyaan balik lagi. Kalau Sinovac menurut saya merata. Kalau Moderna tergantung, dia -20 hingga 25. Punya nggak se-Indonesia infrastrukturnya bisa nyimpan?
Oke, river container yang tadi udah difungsiin belum, river container yang ada nggak backup plan-nya, apa generator yang ini kan vaksin itu kalau saya tidak salah di satu penelitian penelitian itu mungkin saya keliru, itu 40% barang-barang yang membutuhkan pendingin khusus itu rusak karena memang tidak proper di dalam cold storage cold chain management-nya. Bisa jadi pada saat transfer di bandara itu tarmak di bandara itu humidity dan tingkat suhunya beda dengan kita bawa barang barang diterima vaksin di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika dia dibongkar, didiamin 15 menit di luar dengan didiamin setengah jam di dekat kantor BNPB, itu akan beda ceritanya. Karena paparan sinar matahari dan segala macam itu faktornya, itu membuat tingkat vaksin itu untuk lebih cepat rusak itu lebih besar. Nah, jadi ini tantangan banget untuk melihat geografikal tentang kendala geografis yang Indonesia miliki sekarang. Mungkin Mas Bang Iqbal mau tambahin dikit? Ya, lagi. Jadi kalau soal vaksin, dia ada dua kemungkinannya. Dia rusak atau masa expire-nya akan semakin cepat dibandingkan yang tertulis di dalam pabrikannya. Gitu. Contohnya misalkan Sinovac itu plus 2 sampai plus 8 standarnya. Kemudian kalau di bawah paparan yang tinggi, itu kemungkinan dia akan lebih pendek masa expire-nya. Itu makanya pada awal dulu sempat ada diskusi dengan teman-teman, bahwasanya yang di daerah ini masalahnya bukan hanya menghitung berapa sih jumlah kulkas yang dimiliki oleh daerah, tapi bagaimana men-set up sistem cold chain-nya. Karena titik-titik rentan, ya tadi Bang Iksan bilang, titik-titik rentan si vaksin ini bukan hanya saat di kendaraan, saat di puskesmas atau rumah sakit, pada saat loading-unloading-nya ini loh. Kita mesti menghitung berapa lama proses unloading, di mana tempat proses unloading-nya, di mana proses loading-nya, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Kayak misalkan Kepulauan Ambon contohnya, Kepulauan Riau contohnya. Itu kenapa kan makanya kayak Bintan, kayak Bangka Belitung, itu juga punya kesulitan sendiri. Jadi kalau dibilang nggak rata, ya karena kondisinya emang nggak mungkin kan. Kita nggak bisa menyamakan distribusi vaksin Indonesia misalkan dengan Singapura atau dengan Malaysia. Itu satu dua hal yang berbeda. Karena dari awal disebutkan, makanya negara-negara seperti Indonesia, seperti Filipina, yang kepulauan, itu punya tantangan sendiri. Perpindahannya itu kan banyak. Misalkan vaksin tiba di Jakarta. Oke, Pfizer punya gudang di Bogor, punya gudang di Jakarta, silahkan. Tapi kan dari Jakarta, misalkan mau dikirim ke Bangka Belitung contohnya, itu di Jakarta itu harus terbang dulu, terbang sampai ke Lampung atau sampai ke Lampung atau sampai ke Riau, kemudian baru dipindahkan kan. Pindahkan transportasi laut, dari laut dia baru masuk ke darat lagi gitu. Itu ada tiga pemain yang bermain di sini. Itu kenapa makanya mungkin kalau teman-teman yang punya link dengan pemerintah daerah, yang pertama kali dipetakan adalah cold chain system-nya. Siap nggak? Kulkas sendiri kan juga punya tantangan tersendiri. Kulkas medis dengan kulkas non-medis beda. Kulkas itu sekali kita buka, kulkas itu bisa kenaikan suhu itu di dalam itu bisa sampai 10 derajat. Plus 10 derajat kenaikan suhunya. Dan untuk turun itu butuh waktu lama. Jadi kalau makanya kalau kita bicara cold chain, itu bicara rumit. Contohnya kayak tadi Pfizer. Sebenarnya kalau minus 70 itu bisa pakai nitrogen cair, bisa. Mungkin. Ini sekedar masukan buat teman-teman kelas nasional. Nitrogen cairnya tempat-tempat inseminasi buatan bisa nyimpan sebenarnya Pfizer. Minus 70 nyampe dia. Untuk tempat-tempat IB yang punya sperma, penyimpanan bank-bank sperma itu biasa bisa. Anyway, itu untuk vaksin kali ya. Makasih Pak Isan. Ya, okay. Sama-sama Bang. Saya sebelum balik ke Mbak. Sama-sama Mas. Ya, saya kadang-kadang bertanya juga, ini bagaimana pengelolaan vaksin, ini kan good distribution practice-nya mengenai cold chain management lain sebagainya, ini kan kompleks sekali. Ini kan bukan logistik kemanusiaan yang biasa, bukan bencana alam, tapi ini logistik medis. Nah, ini bagaimana penanganan di puskesmas di daerah terpencil sana, memastikan ketika saya selalu bertanda tanya itu, ini ketika dia vaksin, kok banyak banget orang terinfeksi. Jangan-jangan begitu barang itu dikeluarkan dari kulkasnya, entah kulkas medis ataupun non-medis, yang mana sebagian besar non-medis sebetulnya,
itu dikeluarkan dari cool box-nya itu ditempatkan berapa jam dia menempatkan itu? Apakah di tenda yang terpapar dengan sinar mataharinya lumayan tinggi? Nah, kemudian berapa ratus manusia yang akan divaksin ikut antrian? Nah, lantas bagaimana dia? Cukup telaten nggak petugas-tugasnya? Paham nggak dengan bagaimana pengelolaan rantai dingin ini? Jangan-jangan kalau diturutin malas nih, ini misalnya, ini pemikiran awam saya. Kalau diturutin malas, sudah keluarin aja dari kubu, taruh aja di situ, udah berapa orang, 100 orang, udah vaksin aja. Ini berapa deviasi suhu, range suhu yang bisa berubah, dan ketika dia masuk pada 9 derajat hingga 12, kurang lebih 13, maka dia masuk kuning, dia sudah masuk di ambang di antara bisa atau tidak digunakan lagi. Maka di atas 13 kurang lebih, Bang Yogi bisa koreksi, itu masuk di tidak layak lagi untuk digunakan. Nah, ini sampai enggak sih pemikirannya sejauh itu sih sebetulnya? Makanya ini lumayan. Kalau tadi Bang Iksan ini, kalau teman-teman ini, makanya kemarin aku bikin buku gitu, handbook gitu ya. Mungkin teman-teman bisa baca, aku udah download di chatnya, chatbox, terus sudah ada. Itu berapa vaksin, Sinovac itu termasuk bandel. Dalam artian, dia 6 jam. Dia begitu dalam suhu dibuka, dikeluarkan dari cool box, mulai dibuka itu bisa 6 jam. Tetapi tidak bisa kena cahaya. Hampir semua vaksin itu tidak agak rentan sama cahaya. Bahkan kayak vaksin rabies, itu dia akan aktif kalau kena cahaya, contohnya. Jadi, kembali lagi, mungkin saya nggak tahu, Bang Iksan, mungkin mereka juga belum bisa jawab, bagaimana sih kesiapan, sejauh mana persiapan tenaga medis di lokasi-lokasi terpencil contohnya. Mungkin kalau Jakarta, Depok, Bogor itu mungkin nggak tua masalah ya, tapi dari yang terpencil bagaimana sih kesiapannya? Karena terakhir kali data yang saya punya itu cuma berapa jumlah pendingin yang dipunyai oleh setiap provinsi. Cuma data itu yang saya pernah lihat sejauh ini. Tapi bagaimana kesiapan tenaga medis, bagaimana mapping cold chain-nya, itu saya sampai hari ini mungkin saya nggak tahu teman-teman di kluster nasional apa punya atau enggak. Jadi setiap daerah itu kan punya kesulitan logistik masing-masing. Ya ada terrainnya itu geografisnya, ada yang gunung, ada yang Indonesia itu banyak sekali ya. Ada yang sungai, lautan, segala macam. Itu harusnya punya mapping yang berbeda-beda gitu. Jadi misalnya 34 provinsi itu setiap provinsi punya begini loh rencana operasinya gitu. Daerah ini begini itu dibedakan. Itu kenapa juga kalau buat saya mungkin not lagi, makanya itu juga menimbulkan masalah baru. Saya nggak tahu, kayak udah Bang Iksan bilang, sejauh mana sih efisiensi vaksin di daerah gitu loh, di daerah terutama yang di daerah terpencil gitu, saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab karena saya belum pernah survei sekalipun. Jadi, tapi kembali lagi, pemahaman karakteristik mungkin buat teman-teman di sini yang berkumpul di sini, kebetulan sharing dengan kita di sini, kemudian membaca, ya mungkin bisa di situ bisa diambil seperti ini loh harusnya. Saya sempat menawarkan ke beberapa daerah waktu itu, okay, kalau memang mau saya bantu, ya kita bikin mappingnya gitu. Jadi jangan bicara pengadaan dulu, mapping dulu yang penting. Kebutuhannya apa sih sebenarnya? Gitu. Dari mapping ini ketahuan kebutuhan. Jadi jangan pengadaan dulu, baru dipaksakan ini dipakai di daerah gitu. Ini mesti dibalik konteksnya gitu. Sama seperti kita respon itu kan assessment dulu baru kita distribusi kan, bukan sebaliknya. Mungkin dari saya mungkin tambahan untuk yang poin tadi ya, Mbak Iksan ya, buat okay. Mbak ya. Terima kasih Mas Iksan dan Mas Yogi. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Abimanyu Rinaldi. Sampai kapan program pendistribusian logistik ini diberlakukan? Jika pandemi ini tidak kunjung selesai, apakah program ini masih akan terus berjalan? Lalu, langkah apa yang dilakukan untuk kedepannya? Mbak Intan, kayaknya ada pertanyaan Mas Fahyut lagi ya di atasnya. Yang sebelumnya, apakah bisa diberdaya? Bagaimana kendali harga untuk kebutuhan? Oh iya, itu juga kendali harga. Okay, saya coba jawab ya, karena kami baru lakukan studi ini. Jadi, ini menarik ini karena kita melihat logistik dari perspektif pengembang economic development recovery dan prolong dampak yang berkepanjangan. Nah, sehingga kita sedikit keluar dari skop bagaimana dia memberikan implikasi ke pandeminya sendiri. Nah, itu di daerah, Bang Mas Wayu, itu ada namanya tim pengendali inflasi daerah. Kalau di nasional ada juga tim pengendali inflasi pusat. Nah, itu dikoordinir oleh Bank Indonesia,
di masing-masing wilayah yang di dalamnya ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Biro Perekonomian Kantor Gubernur, Biro Kesranya Kantor Gubernur, Bapeda, dan beberapa. Nah, jadi barang-barang ini dalam situasi pandemi, kenapa harga itu sedemikian rupa dibikin, bukan dibikin, distabilkan memang. Itu tim pengendalilah yang betul-betul memonitor bagaimana pergerakan barang, barang misalnya barang kebutuhan pokok seperti telur, itu bagaimana agar stabilitas harganya terus terjamin dari mulai melihat dari sisi produksinya terganggu nggak oleh pandemi ini. Misalnya ada dampak yang membuat produksi telur itu terganggu, maka langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar PSBB itu tidak memberikan dampak agar mereka itu bisa terus memproduksi telurnya, bisa Nah, bagaimana untuk barang-barang lain, hand sanitizer misalnya di awal-awal itu importasi hand sanitizer menjadi cukup langka dan harga naik karena ada ternyata pembatasan-pembatasan tertentu di dalamnya, importasi lain sebagainya. Akhirnya kita pemerintah memberikan kemudahan, oke, dibuka izin impor tapi untuk barang tertentu yang bisa mendukung penanganan COVID untuk pencegahan lain sebagainya. Lalu diberikan izin untuk importasi bahan baku untuk memproduksi hand sanitizer misalnya. Lantas kalau dari perusahaan lokal diberikan berbagai izin-izin lain. Nah, ini dinamikanya kompleks sekali karena kita berbicara di sini barang yang jumlahnya itu mungkin tidak terhitung jumlahnya. Kalau kita mau scoping dia menjadi hanya barang kebutuhan pokok yang mana itu sudah ada regulasi oleh Permendag sekian-sekian itu 11 kebutuhan pokok, maka itu lebih mudah. Tapi kalau ketika melihat barang yang dulunya tidak penting, kemudian mendadak penting selama pandemi, gara-gara memang ada perubahan yang cukup signifikan dari sisi kebutuhan, ketersediaan, harga, dan semuanya, maka ini berfluktuasi cukup tinggi. Dan itu semua dikendalikan oleh yang saya sebutkan tadi, tim pengendali inflasi daerah yang dikoordinir oleh Bank Indonesia. Menarik sekali, Bang, karena kami WP tahun kemarin, tahun pertama, kita keluar dari zona nyaman logistik kemanusiaan, dan kami berdampingan dengan Kemenko PMK melihat aspek bagaimana kita bisa berkontribusi untuk bangsa dari sisi melihat dampak ke logistik komersil yang secara luas. Mungkin Bang Iksan boleh ketambahin dikit. Ayo. Jadi ini kan pertanyaannya kendali harga kebutuhan pokok daerah saat emergensi terjadi. Jawabannya mungkin satu ya kalau dari saya. Tidak terhindarkan. Karena otomatis gini, ini bicara pasar. Supply demand gitu. Supply demand. Otomatis saat bencana terjadi, terutama bencana alam gitu ya, bencana alam terjadi, otomatis permintaan akan meningkat gitu loh. Sedangkan supply itu akan terbatas di daerah. Itu kenapa suka ada perdebatan hingga saat ini gitu. Jadi ada satu poin, satu kelompok berbicara, okay, kita harus beli barang dari lokal untuk penguatan ekonomi lokal. Tapi kelompok lain berkata tidak gitu. Kenapa? Karena saat kita bertarung dengan warga lokal untuk mengambil supply di lokal, kita menghabiskan supply lokal, itu yang akan meningkatkan inflasi gitu. Jadi buat saya yang paling penting adalah terutama di tahap awal bencana adalah bagaimana kita sebisa mungkin tidak merusak supply lokal, karena itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan mereka, penyintas. Jadi saya tidak setuju 100% kalau misalkan bencana terjadi, kita harus beli semua dari lokal. Kita punya kemampuan daya beli lebih tinggi dibanding warga, dibanding penyintas. Itu yang akan menimbulkan inflasi sebenarnya. Itu yang akan merusak harga sebenarnya kita. Gitu. Teman-teman di NGO merusak harga, bukan teman-teman lokal. Karena ya penjual, ya mereka melihat kesempatan, toh. Jadi oleh karena itu yang paling penting adalah saat bencana terjadi, apa yang bisa kita beli dari lokal tanpa merusak harga lokal, dan apa yang kita ambil dari luar tanpa merusak alur distribusi kita, perencanaan distribusi kita. Itu yang paling penting konsepnya.
ini juga buat teman-teman di lokal ya, buat teman-teman NGO, teman-teman NGO di sini semua, itu yang mesti diperhatikan. Jadi kalau dibilang inflasi terjadi karena inflasi terjadi karena kita, gitu. bukan karena penyintas. Penyintas ya setiap hari berada di tempat yang sama kan. Kita yang datang dengan kemampuan ekonomi yang tinggi, dengan uang program, dengan budget program, kita beli. Gitu. Jadi yang paling mungkin adalah, mungkin dari WFP dulu pernah buat LCA, Logistic Capacity Assessment. Gitu. Itu kan juga bisa untuk menilai seberapa sih kemampuan daerah tetangga untuk menyediakan barang pada saat suatu daerah terjadi bencana. Contohnya kalau Palu jadi bencana, seberapa kuat Makassar, kemudian Morowali, kemudian Mamuju untuk mensupport si Palu ini sendiri. Dari situ kita bisa buat rantainya. Kembali lagi adalah perencanaan rantainya paling penting. Saya nggak tahu berapa teman kan kayaknya dari daerah nih. Mungkin dari daerahnya misalkan bisa menggambarkan kalau misalkan amit-amit ada bencana di Kota Medan, daerah mana yang bisa menjadi buffernya? Dan itu dirancang gitu. Tanpa merusak persediaan di Kota Medan sendiri. Itu kalau itu dari saya, Mas Bang Iksan, Mbak Intan, terima kasih banyak. Okay. Tadi ada pertanyaan juga, bagaimana panjang berjalannya program distribusi logistik jika pandemi belum selesai, apakah akan terus berjalan dan bagaimana ke depannya? Lalu juga ada info dari Mas Abdul Rahman, kalau di DIY ada produsen kulkel lokal untuk bisa menjaga barang sampai minus 40 derajat. Tadi kan yang disebut sama Mas Yogi soal bagaimana penggunaan nitrogen, kemudian juga dry ice untuk penyimpanan barang. Nah, kalau misalnya untuk ada nggak sih substitusi lainnya, misalnya untuk lokal ini ada cool gel lokal untuk yang biasanya disimpan untuk suhu makanan, apakah itu juga bisa digunakan untuk barang-barang lain ketika distribusi logistik untuk bantuan kemanusiaan atau bencana seperti itu. Mungkin itu dulu kali Mbak ya. Mbak Iksan kalau jawab ya. Jadi gini, untuk cold chain, alat peralatan cold chain ada dua. Peralatan cold chain aktif sama peralatan cold chain pasif. Peralatan cold chain aktif itu adalah peralatan yang menghasilkan dingin. Itu contohnya kulkas, freezer, itu adalah cold chain aktif. Jadi dia menghasilkan dingin dan dia menjaga suhu dingin. Sedangkan cool gel, dry ice, cooler box itu adalah cold chain pasif. Dia hanya menjaga suhu tetap dingin. Tapi pada semakin waktu berjalan, suhu itu akan naik dengan sendirinya. Jadi ada beberapa itu bagus untuk distribusi, tapi tidak bagus untuk penyimpanan. Jadi ini harus dua dibedakan itu. Dia fungsinya adalah cold chain aktif atau cold chain pasif peralatannya. Itu dasarnya dulu kali. Terima kasih Mbak Intan. Mungkin Mbak Iksan ada jawaban. Ya, yang cold chain tadi sepakat sekali, udah dijawab sama apa. Kemudian yang pertanyaan dari tadi Pak Abimayu, ini sampai kapan program pendistribusian logistik? Nah, ini artinya pertanyaan secara luas ya, bukan ini pandangan ya. Nah, kalau saya lihat, Kemensos masih mendistribusikan barang bantuan, BNPB, dan lain sebagainya. Saya pikir selama pandemi ini masih memukul masyarakat yang memang sudah sebelumnya mungkin sudah membutuhkan bantuan dari pemerintah sebelum pandemi, ini akan terus berlangsung program-program jaminan sosial, pemberian bantuan. Saya pikir ini akan selalu dianggarkan, akan selalu berlangsung. Hanya mungkin secara kategorisasinya, kelompok masyarakat mana yang akan terus mendapatkan tahun ini, tahun depan, dan lain sebagainya, program-program ini, itu tentunya di level pemerintahan yang mungkin paling tepat di dalam mengevaluasi. Pastinya seiring pertumbuhan ekonomi meningkat, maka mungkin jumlah populasi yang diberikan bantuan dalam hal ini juga akan mungkin semakin menurun, kurang lebih mungkin perumusannya seperti sana. Nah, sehingga saya pikir ini akan terus lanjut dari sisi pemerintah program. Nah, kalau pertanyaan kluster logistik itu bedanya dengan kluster logistik global, apakah dukungan kami ada terus nih? Kalau nggak ada pandemi, ada terus. Bedanya, kluster logistik internasional itu hanya diaktivasi, digunakan, atau utilisasi pada saat penanganan darurat bencana. Kluster logistik nasional
Mau dia ada bencana, tidak ada bencana, selama memang ada kebutuhan akan dukungan logistik, maka itu bisa dimobilisasi. Bisa diatur kebutuhannya. Di beberapa kasus kayaknya pernah kemarin itu. Walaupun kita tidak nanti jatuhnya itu seperti antara organisasi yang membutuhkan dukungan dengan perusahaan tersebut langsung. Namun difasilitasi oleh forum klaster logistik agar mendapatkan kemudahan akses untuk fasilitas tersebut, mungkin juga harga yang lebih kompetitif, koordinasi, layanan yang reliable, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau pertanyaannya ke klaster, tapi kalau yang tadi ini. Nah, kemudian Mbak Sinta, pertanyaan lainnya mungkin bisa dipandu? Saya agak sedikit ulas ini masuk sekarang, masuk ke... Belum, Mas Iksan. Baru hanya tadi echoing apa ya, menyetujui bahwa tadi tentang apa pendapat dari Mas Yogi bahwa memang ketika setelah respon itu biasanya nanti sumber daya maksudnya seperti sembako dan lain-lainnya bisa jadi habis atau malah harganya sudah tinggi tidak bisa dibeli oleh orang lokal lagi setelah respon selesai gitu. Memang kemudian itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan lainnya? Di Telomjat juga tadi ada yang meminta tentang modul yang dibagikan oleh Mas Yogi. Apabila nanti ada kesulitan untuk mengakses, akan kami kirimkan via email, maka mohon untuk mengisi daftar hadir bagi yang belum. Nanti kami akan kirimkan recording dari sesi ini, kemudian notulen dan juga materi-materi yang disampaikan oleh pembicara lewat email. Harapannya nanti bisa lebih mudah untuk diakses rekan-rekan semua seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain sebelum lanjut atau mungkin pengalaman dari teman-teman yang sudah bekerja di lapangan, bagaimana pengalamannya mendistribusikan bantuan ketika masa baik masa pandemi yang lebih ini atau mungkin sebelum pandemi bagaimana tantangannya di masyarakat, contohnya seperti itu. Tadi kan kita bicara ini ya prosesnya yang di atas gitu dari sampai ke bawah. Tapi kan mungkin belum sampai bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat seperti itu. Ini dari Pak Paul ada opini ya saya lihat sepertinya perlu koordinasi antar lembaga sehingga apa yang didistribusikan ke masyarakat tidak sama. Pada kenyataannya di lapangan semua mendistribusikan bantuan dengan item-item yang sama. Jadi mungkin makanan-makanan semua, kemudian ada item-item yang juga dibutuhkan masyarakat malah belum diterima oleh masyarakat. Begitu, itu juga ada pengalaman. Kalau dari saya sendiri, maaf saya menambahkan, tadi yang diskusi tentang vaksin, bagaimana apakah rekan-rekan nakes yang vaksinator di lapangan itu memahami bagaimana handling atau apa ya menangani vaksin itu sendiri. Saya ingat karena saya kebetulan juga terlibat dalam proses program-program vaksinasi, ada cerita-cerita bagaimana satu file itu, satu vial vaksin itu bisa digunakan sampai beberapa kali suntik. Nah, berarti kan itu sudah terekspos di luar, tidak di kan sekali dipakai, dibuka, dipakai satu kali, itu masih akan dipakai berikut-berikutnya. Nah, itu juga bisa jadi permasalahan baru, bagaimana nanti takutnya filenya belum habis, sudah mungkin sudah rusak atau sudah aktif, kemudian tetap digunakan untuk vaksinasi ke orang-orang yang nggak tahu bagaimana handling ini. Gitu. Nah, itu jadi suatu masalah juga, yang sayangnya juga mungkin banyak orang kurang tahu gitu bagaimana menghandling vaksin padahal itu salah satu hal yang krusial juga dalam kita menghadapi pandemi. Mungkin gini Mbak Intan ya. Iya. Jadi buat saya kalau untuk Pak Paul ini bukan menjawab ya. Mungkin masalah utamanya kan saat bencana terjadi ini bantuan bukan hanya dari lembaga-lembaga yang terdaftar Pak Paul. Banyak sekali bantuan kayak di Indonesia terutama tiba-tiba dari ada kelompok masjid mana, dari daerah mana kirim bantuan, dari kelompok gereja mana kirim bantuan, ada yang dari keluarga. Jadi bantuan itu memang betul-betul banyak sekali. Dan kalau untuk lembaga-lembaga besar, lembaga-lembaga nasional, internasional, lembaga lokal, satu konsep dasar yang harus dipahami adalah kita tidak menggantikan tugas pemerintah. Kita membantu pemerintah untuk mengisi gap. Itu kenapa makanya kita berkoordinasi di klaster.
Jadi kita tahu di mana gap yang belum mampu ditanggulangi pemerintah, kita tutupi di sana. Ini yang pertama konsep dasarnya. Tapi banyak beberapa lembaga yang lembaga-lembaga kecil sekali, saya bilang ada kelompok masyarakat, kelompok gereja, ormas, dan teman-temannya ini, yang mereka datang ngasih bantuan, seringkali akhirnya tumpang tindih, kan? Ini adalah tugas kita untuk memberikan pemahaman ini kepada teman-teman lain. Gitu. Bahwasanya tugas kita adalah pendampingan. Gitu. Bukan berarti kita datang, kita kasih bantuan, kita nggak koordinasi dengan pemerintah, kemudian kita menyalahkan pemerintah, ya nggak gitu juga. Tugas kita adalah mengisi gap, gitu loh. Terlepas bagaimanapun respons yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimanapun. Jadi ya itu ya kenapa makanya saya bilang, itulah pentingnya klaster. Mau klaster logistik, klaster kesehatan, klaster segala macam lah, PP, pelindungan, semua itu adalah fungsinya untuk mengkoordinasikan. Supaya tidak ada tumpang tindih, kemudian tidak ada distribusi yang sama semua. Itu fungsinya. Karena kita belajar dari, kayak tadi Bang Iksan bilang, belajar dari pengalaman kasus tsunami Aceh. Hari ini kita ada janji ke tsunami Aceh, mungkin Bang Iksan tahu lah, hari ini kita janji ke daerah, kita sepakat, kita bantu ke satu daerah, besokannya kita datang, udah ada NGO lain di situ, gitu. Dengan bantuan yang sama, gitu. Tapi kita akhirnya bingung mau ngapain, gitu. Itu fungsinya klaster, fungsinya koordinasi. Oke, ini tadi juga ada pertanyaan tentang ini tumpang tidak bagaimana agar tidak tumpang tindih, jawabannya tadi cluster and coordination ya Mas ya. Betul. Itu bisa jadi apa topik sendiri sebenarnya untuk masalah cluster and coordination di Indonesia sebenarnya juga agak jelimet. mungkin akan jadi topik kita berikutnya, nanti kita akan bahas. Dari Pak Rene ada pendapat juga. Bagaimana teman-teman klaster logistik perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat bahwa bantuan kemanusiaan saat bencana bukan hanya instan dan popok. Ini juga sebenarnya salah satu hal yang saya pahami sebelum saya gabung ke NGO. Karena sepertinya banyak orang umum, yang orang awam juga yang kurang tahu sebenarnya bantuan apa yang sepantasnya kita salurkan dan bagaimana kita menyalurkannya. Maka kemudian penting juga kita belajar dari pengalaman melalui sharing session ini bagaimana kita menghadapi bencana, terutama dalam konteks ini logistik, bantuan seperti apa dan bagaimana kita menyalurkannya, itu yang menjadi penting seperti itu. Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi Pak Rene, kalau Bapak masih lebih canggih, Pak. Saya sebelum tsunami Aceh, saya pikir logistik itu nasi bungkus. Nah, saya nggak pernah tahu itu logistik itu apa sih sebetulnya. Sempit banget saya tahu, ya udah nasi bungkus itu logistik gitu. Begitu terjadi satu, ada Mentawai Megatrust simulasi yang besar sekali, terbesar mungkin pernah diadakan 5.000-an orang yang dibuka oleh Pak Wapres waktu itu di Padang. Itu berdatangan organisasi komunitas internasional banyak sekali dari mana-mana. Begitu dia masuk ke pertemuan ruang hall pertemuan di Semen Padang, itu pertama masuk itu di sebelah kiri registrasi, sebelah kanan logistik. Lalu lantas mereka langsung masuk ke dalam situ, mereka lihat makanan semua di dalam ruangan itu. Karena memang karena di Indonesia penerjemahan dari sebelum saya masuk ke temanya Pak Rini, itu penerjemahan barang logistik ini memang sebagian besar orang melihat hanya sebatas barang bantuan, mie instan, popok, lain sebagainya. Nah ini terus, akhirnya kita coba mengubah dari beberapa aspek. Pertama di aturan di BNPB saat ini, walaupun dia harus mengacu pada aturan yang di atasnya lebih tinggi, itu barang sandang pangan papan itu sekalipun di aturan yang lama masih berbicara, ketika kita berbicara logistik adalah sandang pangan papan, valid, itu benar secara aturan. Tapi di dalam penyampaian, di dalam materi-materi turun dan lain sebagainya, kami sudah mengubah itu menjadi proses logistik ini. Ini satu proses yang membawa barang dari A sampai Z, dari mana barang itu ada, dikirim, mudah. Termasuk barangnya di dalamnya, truknya, orang angkat barangnya, semua proses logistik. Nah, sejauh mana peran kami untuk memastikan informasi yang terkait dengan mengedukasi level masyarakat ini bisa dilakukan. Nah, karena klaster nasional dibentuk dengan struktur koordinasi di tingkat nasional, maka ini dilakukan upaya-upaya ini oleh klaster logistik tingkat provinsi. Saat ini sudah ada beberapa provinsi, kurang lebih 11 mungkin yang sudah punya
klaster logistik tingkat provinsi, tiga yang sudah ada SK gubernurnya, Jogja, Kalsel, dan Jawa Tengah. Nah, artinya harus ada upaya-upaya di level bawah untuk terus mengedukasi logistik ini nggak sebatas pada mie instan dan pokok dan nasi bungkus. Ini bukan perkara yang mudah juga memang. Mungkin gini kali ya, kalau buat aku gitu ya, buat aku. Jadi lebih ke, sebenarnya gini loh, kebanyakan lembaga-lembaga membawa bantuan saat bencana kejadian, jeger, bawa bantuan di hari pertama itu ya kata-kata ya, Indomie, segala macam, itu bisa jadi pintu masuk untuk diskusi. Entry point, itu hanya entry point. Tapi kemudian, setelah bantuan awal diberikan, kita harus berkoordinasi, berdiskusi kebutuhan mereka itu apa. Mungkin sekarang kan konsep humanitarian itu berubah ya. Bukan apa yang kita bisa berikan, apa yang mereka butuhkan. Disitulah dibutuhkan diskusi kan. Oke, sekarang mereka butuh makanan. Makanan seperti apa? Makanan siap sajikah? Atau apakah? Buat saya itu lebih di level bawah itu lebih ke diskusinya yang kurang. Jadi tiba-tiba orang kayak mungkin dulu kayak Bang Isan tahu lah gitu. Dulu waktu Aceh itu baju bekas semua dikirim. Berkontainer-kontainer baju bekas dikirim ke Aceh kan dibuang-buang kan. Karena orang dulu tuh mikirnya ya baju bekas gitu. Ngasih kirim bantuan itu baju bekas. Baju bekas, Indomie, beras gitu. Sama biskuit. Itu aja dulu. Nah, kemudian kan akhirnya setiap lembaga itu punya konsep. Seperti ini loh bantuan yang harus diberikan. Jadi kembali lagi kebutuhan mereka itu apa. Ya mungkin pada awal butuh Indomie tetap butuh. Tapi jumlahnya kali buat saya. Lebih ke, kalau mereka, oke Indomie itu kan butuh dimasak. Mereka punya nggak alat masak? Contoh pertanyaan paling gampangnya. Ya silakan Pak Rene mungkin, Intan Pak Rene mau nanggapin. Monggo Pak Rene, silakan di unmute juga boleh. Ya, selamat sore. Benar, Mas. Selamat sore, Mas Iksan, Mas Yogi. Ya. Benar, selama ini memang kan kita selalu melihat bahwa entry point kita itu biasanya dengan bahan siap santap, siap saji. Yang kalau bisa malah siap santap. Maksud saya begini, harus ada sebenarnya program baik itu dari Klasnas ataupun pemerintah yang ada di bawah, di level provinsi, kabupaten, kota, itu mengedukasi masyarakat. Apa sih yang harus disediakan pada saat terjadi satu bencana untuk menjadi daerah penyangga bagi daerah yang terkena bencana? Dalam artian begini, kita berbicara dari pengalaman kita dari mulai Aceh. Kita ambil dari Aceh lah, karena mulai Aceh orang mulai terbuka matanya. Kita ambil Aceh sampai saat ini yang barusan terjadi di Mamuju. Nah, kita itu punya banyak sekali kekuatan sebenarnya. Strength kita itu luar biasa. Orang boleh berantem di media sosial, begitu ada bencana, semua orang mau bantu ke tempat bencana. Nah, itulah menjadi kekuatan sebenarnya, menjadi source dari pemerintah. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan dengan melakukan pendidikan-pendidikan praktis di masyarakat, apa sih yang harus disediakan pada saat terjadinya satu bencana? Saya rasa teman-teman di klaster nasional khusus untuk logistik itu akan lebih terbantu, terutama dalam koordinasi dan lain sebagainya. Maksud saya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rene atas tanggapannya. Apakah yang lain mau menanggapi? Monggo bisa langsung unmute jika mau. Oke, ini karena sudah hampir jam 3, kita sudah ngobrol cukup panjang juga. Saya sangat terima kasih untuk Mas Iksan, Mas Yogi yang sudah bersedia untuk mengisi acara pada siang hingga sore hari ini, dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir dan juga memberikan pendapat, diskusi, sharing sesuai dengan tujuan dari sesi kita kali ini. Semoga apa yang kita bagikan, apa yang kita sharingkan dapat memberikan pengetahuan baru, mungkin juga pengetahuan lama yang mungkin kita bisa gunakan atau kita terapkan untuk respon bencana selanjutnya, atau mungkin tidak hanya respon bencana, tapi juga bagaimana kita membantu teman-teman kita di sekitar kita, tidak perlu melihat yang lebih luas juga.
Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka akan kami tutup kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih kembali, terima kasih atas kehadirannya. Mengingatkan untuk rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir, dapat mengisi daftar hadir di link yang tadi di-sharing melalui chatbox. Kemudian, untuk materi kegiatan, baik dari presentasi dari Mas Yogi, presentasi dari Mas Iksan, kemudian modul dan juga rekaman, serta notulensi dari sharing hari ini akan kami bagikan lewat email, maka mohon dapat mengisi juga emailnya di daftar hadir presensi seperti itu. Jika memang, ya, monggo Mas Yogi. Enggak, ada pertanyaan. Untuk modul kan tadi udah aku share di chat box. Tadi yang akan ngasih linknya Mbak Intan ya, aku nggak usah kasih lagi ya. Iya, nggak usah, nanti dari kami akan mengirimkan lewat email Mas bersama dengan materi-materi lainnya. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan foto bersama. Mohon teman-teman yang bisa menyalakan video, bisa menyalakan videonya untuk mengambil foto. Mbak Cece, mohon dipandu. Oke, selamat sore semuanya. Ya, silahkan kameranya bisa dibuka. Ini ada dua slide, jadi nanti saya hitung dua kali ya. Oke. Yang pertama dulu, sudah siap semuanya? Iya. Ya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Ya. Satu, dua. Ya, terima kasih semuanya. Ya, baik. Sukses, selamat ya. Terima kasih. Sukses buat semuanya. Baik, terima kasih Pak John sudah hadir, rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih. Dipersilakan bisa meninggalkan ruang Zoom. Ya, semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Mas Yogi. Terima kasih Mas John. Terima kasih. Tetap sehat. Terima kasih Mas Yogi, Bang Iksan, Mbak Intan. Oh, iya, terima kasih semua. Salam sehat. Terima kasih. Siang menarik. Salam tangguh.